Okay, so saya rasa kebanyakan participant hari ini adalah daripada nursing. So kebanyakan kita yang nursing ni, saya tahu saya kita masa student dulu kita dah belajar basic pasal tracheostomy. So kita dah belajar pasal dressing, kita dah belajar pasal suction. Okay, so tapi saya tak sure kenapa bila kita dah jadi staff nurse kita lupa benda-benda basic yang kita dah belajar dulu. So bila banyak kebanyakan bila kita tanya, kecuali buat ENT lah, ENT ni sebab dia orang dah ada poor basic. Tapi setahu saya poor basic ni dia more than detail lagi lah dia orang tahu. Tapi buat tracheostomy care ni kita dah tahu daripada kita student lagi, kita memang dah belajar. Okay, so sebenarnya macam Prof cakap tadi, selain doktor, kita nurse ni lah yang paling penting sekali untuk orang kata untuk menjaga tracheostomy kan, so untuk maintain airway patient, so untuk prevent dia dapat complication, nak mendapatkan more apa benda lagi yang teruk untuk pada patient kan. So care nursing tu memang lagi penting lah, daripada start dia mula-mula dia buat operation, start lepas tu dia nak balik, semuanya kita punya tugasan. Okay, selain doktor, kita lah yang paling dekat dan paling 24 hours dengan kita. Kita yang tahu apa masalah yang patient akan hadapi. Okay, okay. Okay, sorry. Okay. So the purpose untuk kita untuk nursing care itulah to maintain dia punya airway, okay, supaya kita dapat remove dia punya secretion, so untuk dapat elakkan dia daripada block, okay, maintain dia punya tracheostomy daripada dapat invasion. Itu yang penting untuk nursing care kan, untuk supaya kita tak dapat semua-semua komplikasi tu. So untuk healing, supaya lepas doktor buat, patient dapat sembuh dengan baik, okay. Patient pun rasa patient rasa selesa, dan to promote dia punya comfortable. So then satu lagi untuk prevent, yang paling penting itulah yang Prof cakap selalu kita berlaku, dislodge. Post-op selalunya dislodge, itu yang paling penting. Tak lepas operation pun kadang-kadang dah pakai, dah tukar dah, dah pakai tube biasa dah pun boleh dislodge juga. So kita kena tengok benda-benda tu semua ya. Okay. So the first yang saya saya nak sentuh kat sini adalah nursing care examination kita as the nurse. Okay. Ini yang bukan post-op ya. Selalunya kalau macam ada patient yang yang post-op ENT ni selalu, tracheostomy ni selalu kita akan jumpa dekat ward ENT lah. Tapi yang datang ke ward macam ward lain ya, ward medical apa semua, yang dah ada tracheostomy, bukan post-op. Okay. So paling penting kita kena periksa patient dulu, sebab dalam nursing part pun the first yang kita kena adalah penilaian patient. Patient datang tu kita dah kena nilai dah. Patient ada apa, semua kita kena tanya patient, sebab kita dah ada guideline kita, PCDS, patient care center kan. So kita kena nilai patient daripada head to toe. So masa patient datang first visit tu kita dah kena tengok dah apa yang ada pada patient. Okay, untuk patient tracheostomy ni kita kena tengok, patient ni datang, oh patient ada tracheostomy. Because masa kita ambil patient on admission, oh patient on tracheostomy ya. So kita dah tahu dah patient tu datang on tracheostomy. So bila patient datang dekat ward, so apa yang kita kena tengok? Apa jenis yang tracheostomy yang patient pakai? Bila dia masukkan, patient ni dah lama, dah berapa bulan dia pakai. So kita kena tahu semua-semua tu. Ini sampai kadang-kadang, oh tak tahulah, kita bila kita tanya patient pakai berapa lama dah, doktor tanya, entah, saya pun tak tahu. As the nurse kita ni, patient dah ada urnus, why not kita cuba cari bila patient ni pakai tracheostomy. Sebab itu adalah penting. Okay, apa jenis dia? Apa saiz dia? So kita kena tahu, okay? So bila dia datang, adakah dia tu ada simptom hypoxia ke, ada masalah masa pernafasan ke, ada jangkitan ke, ataupun patient tak sakit. So kita kena tengok dekat situ eh. So tengok dekat tracheostomy dia tu. Jangan tengok patient okey, nafas okey, tapi kita tak tengok dia tu ada infection tak dekat bahagian dia punya tracheostomy. Sampai bila kadang-kadang datang doktor, patient ni ada masalah dekat tracheostomy. Kenapa as kita the nurse, orang yang pertama kita tengok patient, kita tak tengok dulu. Kenapa kita kena tunggu doktor yang examine bahagian, tracheostomy, doktor jangan tengok, tak boleh. Kita tak boleh macam tu. So kita yang orang yang pertama yang tengok, kita kena tengok dulu. Mana yang part yang kita kena tengok eh. So the first visit tu, kalau yang patient yang bukan daripada ICU, macam ICU tu memanglah dia memang post dah on ventilator lama. So patient on dah
dah buat tracheostomy, so dia dah dia dah tahu post op day 1 day 2 dekat situ. Tapi yang kita yang general ward ni, yang patient dah discharge, tiba-tiba patient datang balik dengan masalah lain dan tiba-tiba refer dekat ENT because stress tracheae. Bila doktor tanya, tak kira lah doktor ke staff nurse ke, kadang-kadang tanya HO. HO pun tak tahu tracheae entah double lumen ke single lumen. Pun tak tahu. Okay, so kita as a nurse yang pertama kita kena cakap, oh doktor, patient pakai tracheae saiz apa, jenis apa. So barulah kita boleh nilai keadaan patient ya. Okay, so itulah kita kena datang lah. Masa first dia datang tu kita kena tengok lah patient tu ada bunyi ke nafasnya, patient ada masalah ke, ada batuk dengan teruk ke, okay, ada apa, ada masalah dengan SpO2 dia drop ke. So kita boleh cakap dengan doktor, oh doktor, patient ni mungkin ada masalah dengan tracheostomy dia sebab oksigen dia tak pick up. So kita kena tengok dekat situ ya. So itu dah penting untuk nursing care for the first examination. Kita punya penilaian bila patient datang pada kita ya. Okay, so the second yang saya boleh nak sentuh adalah yang patient post operative care. Okay, so yang ni yang macam Prof cakap, yang kita kena tengok bila patient balik daripada operation, kita kena observe ya. So for first time patient yang dia pergi keluar daripada bilik operation, you kena tengok, observe dulu sebelum you ambil patient. Kena tengok dulu patient tu ada apa, tracheae size jenis mana, apa type dia pakai. Sebab ada juga patient macam kalau daripada birth unit ya Prof, patient tu pakai apa, adjustable kan. Ni tiup macam mana, aku tak pernah tengok pun kan. So kita kena tahu what type patient pakai. Jangan cakap oh tracheostomy semua sama. Tak, ada dia ada type dia. So kita kena tahu. Okay, so observe, tengok dulu. Then observe communication. Maksudnya ambil patient dekat apa recovery tu, tengok patik sikit, ada tak CGK emphysema. Sebab dia dekat recovery, kita tak tahu a few hours dekat dalam tu, kadang-kadang ada ada complication immediate ya Prof, ataupun bleeding. So kita kena tengok, kita kena daripada situ kita as a nurse tu kita dah nampak dah apa yang berlaku. Oh, patient ni dah ada CGK emphysema lah, doktor notice tak tadi? Kalau dia kata oh doktor dah notice, okay, so kita kita ambil take note, oh maknanya patient memang dah ada sedikit emphysema masa dekat recovery. So kita balik ward, kita kena observe adakah benda tu makin bertambah atau tidak. So kita kena observe dulu any complication ya. So tengok dulu dia tight, sari ikat dekat OT tu okey tak dia ikat. So apa semasa you nak ambil, sebab you nanti nak pindah patient apa semula tu, benda tu boleh dislodge. Kalau kata tiba-tiba dia, manalah tiba-tiba dekat OT nak cepat ke apa kan, tersalah ikat ke apa, kita rasa oh dah ikat ketat dia ke. So kadang-kadang benda tu boleh kita prevent awal-awal eh. So replace tracheostomy pun, so masa pergi tu you all kena tengok, check airway dia, oksigen, bawa pas oximeter, tengok patient okey ke tidak dia punya oksigen. Okay, so yang post op care lah, first tu bleeding lah, so kena tengok ada tak masa ambil tu okey tak, balik ward pun tengok okey tak, ada tak bleeding dekat area dia, dekat keyhole dia, ada tak CGK emphysema. So jangan just tengok oh patient okey, tak boleh. So palpate sikit dekat patient, oh, okey patient okey tak ada masalah, because benda-benda ni bukan on the spot, kadang-kadang dia ambil masa juga dia nak berlaku. So kita as a nurse, kita adalah orang yang pertama, mata yang menengok patient, yang sentiasa bersama dengan pesakit. Kadang-kadang memang kita kata okay kita busy. No, busy kita busy because kita patient centered care. Maknanya you jaga dekat you punya patient je. So you tahu head to toe patient you all. Okay, so tengok kalau patient datang, patient ada tracheostomy tu, apa yang you all perlu tengok. Tengok bleeding, tengok complication dia, ada tak complication lain subjective prima, tengok water sign dia ya. So check water sign dia. So sama juga saya kata tadi, dekat ward pun tengok patient tu datang dengan tiup apa, dia ada cuff, ada cuff, okay, pakai single lumen, okay, cuff deflate ke tak deflate. Mana dah tahu tiba-tiba dekat dalam tadi tiba-tiba ada complication ke, tiba-tiba dia punya belut tiba-tiba jadi kecut ke, mana kita tahu eh. So kita kena tengok patient ni, saya mark dulu, patient ni ada cuff lah, okay, ada cuff, deflate ke tak deflate. Lepas tu tanya, memang kena deflate ke, doktor suruh deflate dulu ke. So kita kena tahu dan what the reason doktor nak suruh deflate dulu. Sebab memang common in kat ward, selalunya patient post-op balik
cuff dia akan deflate, inflate untuk 24 hours untuk mengelakkan komplikasi. Dan selepas tu mungkin kita akan deflate. So size berapa? Tulis dekat kita punya notes, kita punya kita ada cardiac kan, notes kita tu. Patient ni jenis type apa, single lumen, adjustable ke tak adjustable, size berapa, bila dia insert, tulis tarikh dia. Jangan ingat patient on tracheostomy, kalau granular you all tulis. Kalau rest tube you all tulis. Tapi kita lupa selalu pasal tracheostomy. Bila patient masuk, memang dia ada tulis itu tracheostomy done. Tapi what type, apa size dia, kita kadang-kadang kita lupa nak tulis patient pakai size apa. Kecuali dekat ICU lah, ICU memang dia akan ada ETT tube saya berapa, marking dekat berapa, semua dia ada tulis. Tapi dekat ward selalunya kita lupa . So actually bila benda tu kita kena tulis supaya kita tak tak tertinggal lah. So kita tahulah patient pakai size apa . Okay, so tengoklah dia punya tu yang macam saya kata tu, tu perbezaannya lah. Cuff yang deflate dengan cuff tak deflate. Okay, so bila bila dia perlu di deflate, bila perlu di inflate. Okay, so kita kena tanya tengok apa yang doktor kita order . Dan kenapa kenapa patient yang perlu inflate tu kenapa, kena tanya. So dia kat ward memang kita tak akan, yang kalau normal tracheostomy kita tak akan lama lah, selalu 24 hours, after that kita akan deflate dia punya cuff. Okay. Okay, yang ni yang from measure tadi, yang cuff pressure. Ini yang selalu yang dekat burn ataupun dekat ICU. Okay, sebab monometer tu, siapa yang tak pernah tengok monometer, itulah monometer. Dekat ICU memang ada, dekat burn memang ada. So dia ada special. So setiap hari, setiap 8 hourly ataupun every shift kita akan check. Sebab every shift tu memang 7 jam, 8 jam kita kerja, itulah minimum 8 hours. Betul lah Prof kata tadi 8 hours . So every shift, kita check. Sebelum kita tukar, adakah dia punya cuff tu berada dalam keadaan yang terlampau inflate ataupun kurang. Okay, kalau kurang tu selalunya dekat ICU dia punya mesin akan bunyi elik, tapi kita takut yang kita terover inflate dekat patient . Yang akan menyebabkan nanti lama-lama patient dah boleh dapat necrosis dekat dia punya mukosa . So dia dekat monometer tu dia ada satu warna hijau tu, maknanya kalau you punya jarum ada di situ, maknanya dia punya cuff dia memang berada dekat normal punya lah. So kalau kutu kurang dia akan ke bawah lah, kalau lebih dia akan lebih. Okay, so ada monometer yang satu lagi tu dia ada yang warna merah, maknanya terlebih warna merah tu maknanya you dah ter over inflate. So dia ada dekat situ walaupun dia alat, tapi dia boleh you boleh pump dan you boleh release dia punya cuff. Okay, itu manometer punya function . Kalau sesiapa yang tak pernah, dia punya function tu dia boleh pump dan dia boleh release dia punya cuff on the immediate. Tak ada kata oh tak boleh lah ambil syringe syringe tensisi deflate balik, tak. Dia memang dah ada untuk release dengan pump balik supaya benda tu equal . Okay, so check SpO2 dia, water sign dia, post op, tengok operation okay ke tidak, SpO2 okay ke tidak, okay, itu yang paling penting. So the airway pattern yang paling senang, paling mudah, letak you punya tangan. Tengok dia punya keluar tu, dia punya airway tu okay ke tidak, masa ambil patient tu, okay, maknanya dia punya trachea tak block. Okay, sometimes kita takut ada blood clot ke apa ke yang kita tak nampak dekat dalam, between you nak bawa, nak travel patient tu, boleh mendatangkan komplikasi lah, patient block kan. So sebelum dapat ambil tu check dulu. Yang paling mudah adalah you just letak you punya tapak tangan. Okay, kalau kita belajar dulu kita letak kita letak kapas lah supaya tengok kapas tu ada blue ke tidak. So sekarang yang paling mudah you just letak, you akan rasa bila patient bernafas benda airway tu akan inilah patient bernafas tu akan terasa lah dekat tangan you . Okay. Okay, so emergency bedside equipment. Okay, selalunya dekat ward ENT ataupun saya memang selalu saya buat CNE. Kalau patient on tracheostomy tube, POD1 ke ataupun POD1 ke ataupun memang dah ada tracheostomy ke, saya selalu nasihatkan stanger sediakan satu bedside equipment kat tepi patient, prepare in case apa-apa berlaku kat patient. Okay, so memang kena ada. So dekat ward ENT memang kami dah setting setiap patient yang ada tracheostomy
memang ada troli khas dah disediakan untuk suction equipment, gauze, everything kita prepare, tracheodilator dan tracheostomy yang saiz sama dengan patient pakai ataupun the smaller size. Supaya kalau apa-apa berlaku, dislodge ke apa, kita tak payah nak lari-lari. So benda tu memang dah ada dekat bedside patient. So tapi tracheodilator ni dia selalunya limited. Selalu kat ward ENT memang ada, tapi saya sebenarnya kalau boleh mana-mana ward yang memang ada patient tracheostomy, better ada tracheodilator lah kan. Sebab tak dekat, tak adalah kalau berlaku apa-apa tiba-tiba pinjam dekat ward ENT dulu. So you nak lari dah makan masa, okay. The best kalau patient memang dah ada patient tracheostomy, sediakanlah tracheodilator dekat ward supaya senang. So kalau ada patient, kalau macam you all patient tak ramai, ada seorang dua, you all boleh prepare dekat bedside. Macam kami buat ENT, dia ada dekat ENT trolley. So senang nak lari. Sebabnya kalau nak prepare semua, sebab kami ramai patient patient trekkie. So just prepare yang ada suction equipment, yang PPE punya side. So semua dah ada dekat tepi patient. So you bila patient nak suction ke apa ke, semuanya dah ada dekat tepi tu. So you all tak payah nak lari-lari lagi, okay. So untuk nursing care, so ini yang the basic yang selalu kita belajar lah untuk nursing care. The first is the suction lah, okay. So suction ni memang penting sebab kita nak kena remove dia punya secretion. Sebab untuk clearkan, nak clearkan di patient punya secretion, sebab kadang-kadang ada patient tu dia tak boleh nak cough out dia punya secretion tu. Ada yang patient dia dah pandai, tapi ada yang tu yang memang heavy sangat dia punya secretion. Walaupun dia dah batuk pun kadang-kadang sampai dia merah-merah muka. So kita kena bantu dia untuk remove dia punya secretion. So suction adalah benda paling penting. You all kena buat. Walaupun dia PRN, tapi jangan kata PRN tu tak apalah, patient tak minta. Okay, dia bukan macam painkiller, sakit baru minta. Okay. PRN suction ni, you kena tengok condition patient. Kena observe patient. Patient ni dah batuk ke kadang, yang bedridden tu dia tak pandai nak angkat tangan. Nak cakap yang dia ni secretion banyak. So kita as a nurse, mata kita kena tengok. Oh, patient ni banyak secretion lah, kena sedut. Cara dia batuk apa semua tu, you all dah kena tengok. So itu penting untuk secretion, okay. So tengok dia punya breathing sound dia. Okay, tengok cara dia bernafas tu. Banyak bunyi lah. Ataupun si SpO2 dia drop. Tiba-tiba kenapa SpO2 patient ni tak pikak, tak cantik, tak dia elok je kan. So mungkin suction tak, mungkin dia punya trachea tu tak cantik kot. So pergi buat suction, tengok okey tak pikak tak dia punya dia punya SpO2 tu. Ataupun janganlah terlampau rajin sangat. Dah doktor kata, nurse kata, KJ tu kata kena buat suction selalu. Pergi buat suction je tak boleh. Suction selalu pun tak boleh juga, boleh menyebabkan bronchospasm ataupun trauma dekat trachea mukosa. So boleh menyebabkan bleeding. So kita kena tengok, kita kena pandai menilai keadaan patient. So bila dia perlukan suction tu, sama ada kalau dia dah terlampau banyak sangat tu, then you all pergi, okay. So suction ni memang selalunya kalau macam dekat ICU, dekat burn, dia adalah stride technique. Tapi kami dekat ward ni tidaklah tak praktis sangat strike teknik. Sebabnya kalau dah selalu, kalau macam patient tu memang banyak kahak tu, tak sempat dia nak maintain sterility. Apa yang saya selalu tekankan dekat staff nurse saya, suction ni perlu strike juga, di mana you all kena maintain dia punya tubing yang kat dalam tu, jangan touch ke mana-mana. Buka, don't touch mana-mana. Jangan you pakai glove yang clean, don't touch yang hujung tip yang nak masuk dekat dalam tracheostomy tube. You boleh maintain dekat situ. You pegang dekat atas, you agak-agak bahagian mana yang you nak masukkan. So jangan sentuh dekat hujung tu. Okay, macam tu kita nak maintain dia punya sterility yang dekat ward. Okay, untuk prevent patient dapat infection lah. Okay, lung infection. So kena tahu. So dekat ICU memang dia ada banyak macam jenis tracheostomy. Dia ada close suction, dia ada close teknik pun ada juga. Okay, tapi diorang still lagi dalam sterility. Tapi dekat ward, yang mana-mana dekat ward tu susah kita nak maintain. Tapi yang macam mana nak maintain, macam itulah. You all kena maintain suction tubing. After you done,
saya selalu perasan kalau saya buat round ke ataupun ada saya pergi mana-mana, yang dekat work ni dia suka simpan balik. Nak cost effective. Dia simpan balik tracheostomy tubing tu, dia gantung. Oh, itu salah. Itu dah habis sterility dia dah. Itu dah tak boleh. You dah expose dah dia punya sterility tu. So after you use, you gulung dengan you punya glove, buang. Don't keep. Jangan simpan. Okay? So lepas tu, tak apalah, senang. Lepas ni datang buka. Salah ya. So you boleh itulah promote tu infection lung to patient lah. You kata you nak jaga sterility tapi you guna tube yang sama. Tak boleh lah. So after you guna, just throw away. Memang tak payahlah apa cost effective. Okay, nah. Kita dah kurangkan sterility tu pun dah kira cost effective lah. Okay. Okay. Itu untuk syasyen lah. Okay, untuk syasyen ni selalunya kena ingat lah, tak boleh lebih daripada 15 second ya. So kalau terlampau lama sangat boleh menyebabkan hipoksia ataupun trauma. Okay. So kalau dekat ward, kalau patient mesti lagi oksigen, kalau boleh sebelum you nak buat suction tu, bagilah oksigen dulu sebelum you buat suction supaya kita boleh minimiskan dia punya hipoksemia tu. Okay. Okay, selective suction catheter ni, ini memang daripada student pun kita dah belajar macam mana kita nak pilih suction tubing yang betul. Jangan terlampau kecil, jangan terlampau besar. Biar bersesuaian dengan dia punya tracheostomy. You pakai size 8, patient pakai size 8 tapi you pakai tubing size 10. Bila nak habis suctionnya, bila nak habis secretionnya. So pilih yang betul-betul betul-betul dia punya tu. Macam mana? Itu dia punya apa? Dia punya formula size tracheostomy bagi 2 kali 3. So dia akan dapat suitable suction tubing. Okay. So pressure dekat kita punya wall machine pun kita kena tahu. Jangan terlampau rendah, jangan terlampau tinggi. Okay. So dia punya regulator set tu dalam 80, 120 mercury saja ya. So supaya kita tak, kalau high pressure tu boleh menyebabkan electrolysis, itulah dia punya complication itulah, mucosa damage. You boleh tarik semua dia punya mucosa dekat dalam. You tak perasan kan, you sedut, terlampau sedut dan sedut benda lain pula. Okay, so kena pilih suction tubing tu, kena pilih yang betul. Dan set dia punya suction equipment dekat wall tu dia betul. Okay, itu suction lah ya. So untuk tracheostomy dressing, ini memang sepatutnya hari-harilah. Kalau patient balik pun, kalau patient on trachee pun, kita memang galakkan dia buat suction, buat dressing kat rumah. So kita dekat ward pun memang selalunya kena buat lah. So selalu saya kat ward, dekat ward ENT, saya selalu suggestkan saya punya staff nurse, sebelum saya punya pakar-pakar saya buat round, make sure you buat tracheostomy dressing dulu. Supaya patient tu nampak cantik, nampak nice. Kita ni nak present dekat doktor kita biar patient ni cantik kan, kan bro? Ni datang tiba-tiba patient dengan serabai, dengan kotor, dengan keyhole tak bertukar, so tak nice lah. So saya selalu cakap dengan diorang before saya punya pakar, after you buat bed making, then you attend you punya patient, kalau boleh sebelum pakar saya buat round, you buat dressing dulu. Simple je dressing trachee ni. Kalau patient POD, post op apa semua tu, you just dressing macam biasa. Keep dressing dry, okay. Kalau yang pernah pakai Flavin tu, yang new one tu, kena pakai Flavin lah. So kalau dah lama, yang dah lama tu yang tak perlukan, you just tak keyhole je. So wound dressing tracheostomy ni simple saja. Bukanlah wound yang macam nak kena wound besar-besar tu, tak ada. Just simple. Just clean, then let this dry. Itu saja. So jangan bagi dia terlampau basah ya. Kalau basah itu boleh menyebabkan dia punya jangkitan ataupun dia punya skrin akan jadi laceration lah dekat wound dia. So sebab dekat bawah tu, dekat trachea tu dia ada flank. Okay, flank dia tu kadang-kadang dia boleh irritate kita punya kulit. So that's why sometimes kita suggest patient pakai keyhole. Okay, keyhole tu ada
ada dua fungsi lah, ada beberapa fungsi. Satunya, satu lagi dia nak protect protect flank tu supaya tidak bergesel dengan leher patient ya. Sebab dia kadang-kadang ada yang ada, sebab tricuspid ni dia banyak type, ada yang lembut, ada yang keras. Kalau dapat yang keras tu, kalau patient dia ten-ten-ten, nanti dia boleh dapat laceration, dia dapat merah-merah dekat tu. So bila you pakai keyhole, at least dia ada macam form, macam lapik ya. So kalau macam patient yang banyak secretion, so bila you lapik, you letak keyhole, at least you dia boleh boleh serap kat situ. Don't, bila bila dah basah tu, you boleh tukar. Dan satu lagi, you boleh tengok you punya dia punya type of infection. Eh, tiba-tiba kata, eh kenapa dia punya selalu basah? Adakah dia ada infection ke? Adakah tak dia punya ni dia punya luka ni tak baik ke? So dekat keyhole tu kita dah boleh observe, okay? So itu yang penting. So dressing tricuspid ni sebenarnya dia wound yang baik, dia akan dry. Dia akan dry, dan dia tak akan, kalau kalau patient banyak secretion pun you kena rajin tukar, okay? Okay, so to observe dia punya itulah acid leaking secretion, adakah bau, okay? Adakah sekeliling tricuspid dia tu ada kemerahan ke apa ke, adakah irritation dekat stoma side dia, okay? So itulah saya kata paling pentingnya penjagaan kita ni, bila kita tengok benda-benda ni semua, kita dapat detect awal infection, apa-apa complication yang akan berlaku pada patient ya. Okay, changing of tricuspid type. Okay, ini yang tali dekat leher patient lah ya. So selalunya memang kadang-kadang kita terlupa patient dah pakai tricuspid, kita lupa pula pasal kita selalu tukar keyhole. Kita lupa dia punya tali. So tali dia tu selalunya kalau kat macam dekat kita ni, kita pakai yang cotton tu ya. So cotton tu lama-lama dia boleh jadi tergulung tau. Dia bergulung, lama-lama dia boleh irritate patient punya kulit. Okay. So selalunya saya suggestkan selalunya tukar, kalau kata bersih lah, dua kali seminggu tu kena tukar. Okay. Ataupun kalau dah nampak kotor tu tukar. Saya selalu kalau kat ward, saya buat ronde kat patient, saya tengok je, tak cantik lah tali dia ni, nampak kotor. Boleh tak you all tukar? So you kena observe. Kalau rasa dah nampak kotor tu tukar. Sebab kalau lama-lama nanti dia boleh irritate. Tak bukan keyhole saja, dia punya tie yang dekat leher tu pun boleh menyebabkan jangkit daripada patient juga ya. Okay. Untuk tukar tali tracking ni, selalunya kita suggestkan kalau you dekat work, make sure you nak tukar, biarlah ada partner. Jangan tukar sorang-sorang. Okay. So at least tidak berlaku ke tiba-tiba patient batuk tiba-tiba tube tu terkeluar. Okay. So better buat berdua. So sebelum you buang yang lama tu, skill saya selalu ajar saya punya staff, sebelum you buang yang lama, skiorkan yang baru dulu, yang baru cut. Lagi selamat. Okay, walaupun berdua tapi lebih selamat kalau you ikat yang lama dulu. Ya, ikat yang baru dulu. Baru you remove yang lama. Okay, kalau dah terror tak apa. Okay, pegang kalau rasa okay, patient tak patuh apa semua, rasa okay. Then, tapi selalunya untuk suggest kalau saya kat rumah pun, kalau macam patient nak balik pun, saya akan ajar patient macam mana nak tukar tali tracky. Ikat yang baru dulu, then baru you cut yang lama. Itu ada lagi selamat lah. So ikat biar betul, dan fit supaya dia tak terlampau longgar dan tak terlampau ketat dekat patient ya. Kalau ketat, patient akan dapat inilah laceration. Kalau longgar, dia boleh tercabut, dia boleh misplace ya. Okay. So selalunya tricuspid tie ni telah kita pilih tali yang bersesuaian dengan patient lah. So kalau senang patient, kalau kat ward tu patient, kita sajakan patient duduk senang. Tapi kalau tak boleh, tak apa, boleh je buat dengan kadang baring pun boleh. Okay. So you hold, so you macam tu lah. You letak yang baru. Ini yang two tile, dia panggil dua ikatan dua ya. Dia ikat kena ada dua orang lah. So letak satu finger supaya you boleh tahu measurement supaya tak terlampau ketat. So selalunya sebelum kita ikat, letakkan satu jari dekat punya tube tu supaya
Tak terlampau ketat dan tak terlampau longgar. Okey. Untuk dia punya, untuk senang je letak satu jari. Okey. Then boleh ikat. So ikat matilah. So ikatan dia pun jangan ikat dekat belakang. Okey, ikat dekat tepi. So kalau kat belakang tu nanti ada, you ikat kat belakang nanti bila pasir baring apa semua dia akan terasa dekat leher tu. So that's why kenapa you all tengok tali treki semua kita ikat dekat side tepi. Okay, supaya patient comfortable ya. Okay, untuk yang pesakit yang tadi Furoh ada tulis, ada tunjuk patient tracheostomy double lumen. Okay, ini tugas kita jugalah untuk cuci double lumen dia. Okay, so you all kena tahu macam mana you nak remove dan you nak cuci, sebab selalunya double lumen ni dia datang dengan ada yang spare punya. Okay, you jangan risau, bila you cabut yang dah dipakai tu, you boleh letak yang baru sementara you basuhkan yang satu lagi. Okay, so memang kena basuh sekurang-kurangnya 3 kali ataupun kalau patient tu banyak kahak, lebih kerap lah nak kena tukar. So tapi kena tengok juga sebab ada juga tracheostomy yang dia datang dengan bukan reusable. Saya pernah jumpa yang bukan reusable, maknanya dia bukan boleh basuh, dia boleh tukar terus. Sebab dia spare part dia, dia banyak. Macam Shelly, kalau yang kita kat HOKM ni Shelly. Shelly ni dia reusable. So dia datang dengan tiga double lumen. Tiga inner cannula tu. So tiga-tiga kita boleh pakai. So you boleh remove yang satu lagi, you boleh pakai yang ni sementara yang tu dry. Okay, so kita memang walaupun patient pakai double lumen, tak semestinya kita tak boleh buat suction. So patient ni pun boleh, kita kena buat suction juga kalau terlampau, kalau you rasa you tak boleh, tak nak cuci, terlampau kerak, tadi rasa macam dah cuci tapi patient still lagi dekahak. So walaupun dia ada inner cannula, you still lagi boleh buat suction. Okay, so itulah cara-cara gambar yang saya ada tu. Nanti petang kita ada lagi sesi untuk macam mana you nak cuci double lumen. Okay, so selalu kat ward kita orang just rendam. Okay, rendam dulu sekejap dan alirkan pada aliran. Sebab Shelly tiup dia selalunya dia loose. You tak payah pun nak pakai brush. You dah rendam dan sekejap tu you pergi alirkan, nanti benda tu dah hilang. Okay, so dia ada lagi yang jenama lain, dia kena pakai brush. Okay, so dia sediakan dengan brush, so dia boleh pakai brush dia. Okay. Okey, satu lagi yang penting untuk penjagaan tracheostomy adalah humidification. Ini selalu kadang-kadang kita lupa kan. Sebab patient ni dia dah orang kata apa, once dah buat tracheostomy dia dah shortcut kita punya normal breathe yang dia ada apa untuk pelembapkan. So selalunya kita aim kita adalah untuk ni lah, untuk prevent dia punya drying. So drying of humidification lah, maknanya kita nak elak supaya dia punya kahak tu tak terlampau jadi crusting. Bila crusting pun tak elok, nanti kita punya tracheostomy tu boleh block. Okay, so that's why kita bagi suruhan satu lagi, supaya kalau yang kahak terlampau pekat tu dia boleh jadi soft, jadi thin je. So senang untuk patient keluarkan dan senang untuk you buat suction ya. So banyak banyak method humidification lah. So kalau dia dekat ICU, you nampak ni lah yang dua ni. Kalau dekat ICU lah dia pakai ya. Dia pakai heat tape humidifier ataupun heat moisture exchange filter. Yang ni dia ada bergabung lah. Tapi kalau dekat ward, selalunya kita akan bagi normalizer. Okay, dekat ward normalizer ni bukanlah bagi normalizer apa. Selalunya saline je lah. Saline normalizer you bagi supaya dia moist. Okay, so patient tu kalau kahak dia terlampau pekat, then you bagi, so senang you nak sedut. Okay, kalau patient yang dah lama, macam patient dah nak balik, kalau memang patient tu berprolong nak pakai, so boleh pakaikan tracheostomy head administered exchange. Selalunya patient kena belilah. Tapi dekat ward, kalau patient yang kalau kat ward kita memang ada, tapi kita just bagi satu sampel kat patient untuk dia cari. Selalunya memang baguslah untuk patient kalau perlu balik perlukan benda ni ya. Okay, so untuk kita satu lagi untuk kita membantu ya untuk pesakit supaya dia tak ada secretion, mobile secretion. So kita selalu kena reposition.
kalau patient selalu macam macam bedridden tu, at least you opera up, okay? Ataupun sajakan patient, apa, positionkan patient. So, lakukan deep breathing dan coughing. Ajar dia macam mana dia nak tarik nafas. Sebab bila pakai tracheostomy is benda baru. Kan macam kita nafas ke hidung. Dia ni macam mana dia nak nafas. Sedangkan dia nafas kat situ. So, benda baru. So, kita kena ajar macam mana dia nak breathing dan macam mana dia nak cough out dia punya kahak tu. Okay. So, refer to chest physio. Okay. Refer pada fisioterapi. Fisioterapi supaya boleh membantu lagi pesakit. Okay. So, pastikan patient dapat diet. Okay. Oral dehydration. Maknanya, galakkan pesakit supaya ambil air masak. Kalau patient orang boleh oral, galakkan dia ambil air masak supaya dia punya secretion boleh membantu dia punya secretion tu lah. So, supplemental hemorrhagic patient macam saya cakap tadi lah. Kalau patient yang post-op tu selalunya, yang balik tu selalunya kita bagi oksigen dulu a few days. Then kita taper sikit-sikit-sikit-sikit. Then barulah kita bagi nap. Okay. So, itu adalah salah satu. Selalunya oksigen yang balik daripada patient post-op trachea ni bukanlah patient memerlukan oksigen. Tapi oksigen tu kita bagi kat dia supaya salah satu function dia adalah untuk itulah untuk humidification, untuk dia perlahan-perlahan kita bagi dia punya untuk udara dia lembab ya. So baru kita bagi nap lepas tu. Okay. Also satu lagi adalah head education lah. Walaupun kita dekat ward, sometimes kita ada caregiver. So kita kena teach patient. Macam yang patient on double lumen ni, selalunya kita akan ajar patient ya. Lepas a few days dia dah okay, dia dah stable, wound dah okay apa semua. So kita kena ajar dia macam mana dia sendiri nak cabut. So kalau kita nak ajar ni, selalunya kita macam dekat YNT, kita akan suggestkan dia beli mirror kecil. Okay, mirror. Sediakan cermin kecil untuk dia supaya dia boleh tengok keadaan dia. So dia boleh cuci sendiri dia punya tracheostomy. Sebab walaupun kita, tapi dia pun kena jaga kebersihan dia juga. Kita kena ajar dia. Ajar caregiver dia macam mana nak tengok. Kalau kata patient tu tak boleh, patient tu tuang gemas ke apa ke, dia tak boleh, tangan menggigil-gigil. So kita kena ajar caregiver macam mana dia nak buang inner cannula ke apa ke, macam mana dia nak remove dia punya tu. So kita kena ajar dia. So macam mana nak clearkan dia punya airway suction. Kalau kadang katalah patient tu balik dengan tracheostomy dan perlukan suction pun, kita kena ajar dekat patient dengan caregiver, dekat selalunya dekat caregiver lah, macam mana nak ajar suction. So proper teknik. Okay, nak jaga stoma dia tu, macam mana nak dressing, macam mana nak cuci. Tak payahlah nak dressing macam kita punya. At least dia boleh clean, sebersih dan keep dia dry. So enough. Okay, so mouth care, oral toilet. So kena cakap dengan patient sebab patient dah nafas kat situ. Kalau makan tak apalah, kalau yang tak makan tu, yang pakai rice tube tu, so kita kena jaga juga oral toilet dia. Okay, humidification dekat rumah macam mana. Okay, so patient nak lembapkan. Selalunya kalau patient on tracheostomy ni, kita suggestkan kalau dia balik, protect lah dia punya tracheostomy. Pakai masker ataupun you boleh letak something yang nipis saja kat dia supaya benda tu tutup. Okay, so that's why lah, pakai pakaian yang tidak terlampau ketat. Okay, to protect dia punya foreign body, foreign object to enter dia punya tracheostomy dia. Okay, so prevent water. Okay, nak mandi ke apa, elakkan, macam mana nak elakkan dia punya nak masuk dalam stoma dia. Okay, so nyatakan kepada, bagi tahu juga apa sign symptom, kalau ada jangkitan ke ataupun tanda-tanda pesakit tu macam trachea block ke apa ke, kita kena bagi tahu juga caregiver. Okay, supaya kalau apa-apa dia senang nak ambil tindakan yang awal. Okay. Okay, saya rasa setakat tu dulu saya punya presentation hari ni, Prof. So yang selebihnya nanti pasal sebab tracheostomy care ni bukan saja kita nak mendengar, hands on kita perlu. Kalau kita tak hands on, kita, tapi kita dalam webinar kan, tapi tak apa, petang nanti kita akan ada lagi cara-cara macam mana yang proper yang kita nak jaga tracheostomy. Itu saja, Prof. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih.
Tidak. Saya dapat ganti. Suka saya memetik dari syarat untuk jurawat dan paramedik. Sangat terlibat. So nampaknya kita ada soalan Prof. Salah satunya percutaneous tracheostomy boleh menyebabkan emphysema. Oh, terima kasih Aisyah untuk soalan tu. Saya nampak tu soalan tu diberikan oleh Puan Nurhati Hassan. Terima kasih soalan tu. So, bila kita buat prosedur tracheostomy secara dilatational ataupun percutaneous dilatational tracheostomy ni, kita buat tebukan yang sangat kecil pada tengkuk pesakit dan kemudian kita masukkan dilator. Kita slowly bukakan bukaan itu sampailah bukaan tu sampai ke trachea. So kerana itu sebab kita tidak buka macam saya tunjuk video tadi tu kan, kita pun tidak buka layer kulit, subcutaneous tissue, strap muscle, kita tak buka layer by layer. Jadi udara yang daripada saluran pernafasan pesakit itu, dia tak ada tempat dia nak pergi. Dia tidak boleh keluar tau, dia tak ada tempat dia nak pergi, jadi dia berkumpul dalam badan pesakit. Sebab itu insiden subcutaneous emphysema ni dia lebih common ataupun lebih kerap terjadi pada pesakit yang membuat prosedur tracheostomy secara percutaneous dilatational. Jadi kita pernah dapat rujukan sebelum ni pesakit buat percutaneous dilatational tracheostomy dan kemudian dapat masalah emphysema yang teruk. Jadi apa yang kita akan lakukan, kita akan buat incision. So daripada lubang tracheostomy yang kecil tu, kita akan bukakan dia ke tepi, bukakan dia layer by layer sampai kita jumpa trachea dan kemudian udara tu sendiri dia boleh keluar secara semula jadilah. Tu untuk soalan yang pertama. Ada lagi soalan ke Aisyah? Ada soalan lagi daripada Dr. Adi. Salam Prof. Okay. Untuk Prof ni soalannya, untuk proses decanulation dengan cara Spigot, berapa lama perlu kita spigot dan perlu ke pesakit dimasukkan ke ward sepanjang proses tersebut atau boleh lakukan di rumah? Okay, so soalan tu sangat baik sekali. So proses spigoting ni, sebelum kita spigot, kita kena pastikan pesakit itu sesuai dulu untuk spigoting. Maksudnya sesuai dulu untuk dicabutkan. Maksudnya dari segi kita, Dr. ENT, kita akan lihat dari segi kawasan stoma tu bersih ke tidak, ada tanda-tanda jangkitan kuman ke tidak. Yang kedua, pesakit punya paru-paru, paru-paru dia kuat ke tidak, good lung reserve or not. Number three, kita akan lihat secretion. Secretion tu banyak ke tidak. Kalau pesakit tu banyak secretionnya, tak sesuailah untuk kita nak spigot kan. Lepas tu yang keempat, kita telah melakukan pemeriksaan secara menyeluruh. Maksudnya kita dah scope, kita tengok vocal form mobility dia normal. Kita dah lalu scope, lalu tracheostomy dia tidak ada granulation tissue or secondary airway problems. So sekiranya ni kita dah pasti keadaan macam ni, barulah sesuai untuk kita spigot. Okay. Dalam keadaan tertentu, contohnya ada faktor-faktor yang kurang memberangsangkan. Contohnya kita rasa, alamak, patient ni cough not very good, ataupun patient ni ada COAD atau bronchial asthma. So dalam keadaan begini, sesuai untuk kita spigot dan admit dekat ward, kita observe. Kerana ada faktor yang macam, oh mungkin tak sesuai untuk spigoting tu sendiri dan you memerlukan pemeriksaan secara rapi. So maksudnya you nak SpO2 monitoring, you nak monitor dia punya respiratory rate, you want to monitor closely at his or her breathing efforts as you are doing this. Maksudnya as you are spigoting, you want to monitor closely. Tapi sekiranya dia straightforward, everything is good, no contraindication for decannulation, so you can spigot at home. Okay, cara dia macam mana? Generally we start off with spigoting during daytime. Maksudnya you spigot daytime dulu, masa tu patient aware, so you spigot 12 hours daytime daripada 8 pagi sampai 8 malam.
Lepas tu patient cabut. Night time dia tak spigoted. Eh? Sekiranya patient boleh tolerate macam ni, a few days at home boleh tolerate spigoting during daytime, then you ask the patient to spigot night time pula. Yeah? Tetapi you must make sure that the patient is sleeping with another person. Tak boleh patient tu tidur seorang. So maksudnya masa tidur tu mesti nak ada orang tengok patient tu breathe macam mana. Ha, ada ke saluran pernafasan dia tersumbat, berbunyi ke sewaktu dia breathing, eh? So tengok over a few days. Bila dah okay, comfortable dia okay, barulah kita spigot for 24 hours. Okay? So masa spigoting, you mesti beritahu dengan patient, okay, kalau you rasa kahak tu tak lepas lalu ke atas kan, you terpaksa cabut, mesti nak tulis dalam diary. Oh, berapa kali ya kahak tak lepas lalu, tak boleh nak lalu ke atas, tak boleh lalu mulut kahak tu. Ataupun you rasa suffocated, tak boleh nak bernafas, dan you terpaksa buka spigot tu. Mesti dicatatkan dengan jelas supaya bila dia jumpa dengan kita, dia boleh, kita boleh tahu secara jelas kenapa spigot tu tak berkesan. Adakah sebab kahak, adakah sebab pernafasan dia tidak lancar. Rasa yang itu jawapan saya untuk soalan daripada Dr. Adi tu. Okay, terima kasih Prof. Ada lagi satu soalan, boleh kita attempt satu lagi daripada Dr. Ana. Salam, apakah tanda-tanda yang akan ditunjukkan oleh pesakit jika tube tracheostomy tersumbat atau terkeluar, dislodge? Mungkin KJ Sheila boleh jawab soalan. Okay, untuk tanda-tanda pesakit apa tracheostomy tersumbat ni, the first yang selalulah kan kalau kat ward ENT, kalau patient pakai tracheostomy, tiba-tiba patient tak boleh bercakap. Kenapa tiba-tiba tadi patient aku tak boleh bersuara tapi tiba-tiba boleh bercakap. Okay, itu salah satu tanda dia lah. Sebab actually kalau patient on tracheostomy memang dia tak boleh bercakap sebab kita dah menafas ikut tracheostomy kan. So sepatutnya tak ada air akan lalu dekat kita punya peti suara. Itu salah satu. Tapi itu dah fully, kalau misalnya itu dah fully block lah. Okay. So kalau patient yang post-op tu, kalau kata dia tersumbat tu, selalunya kalau kita, sebab kita akan monitor SpO2. So daripada SpO2 tu pun kita akan tengok vital sign dia, kita akan tengok lah dia punya penurunan pada tahap oksigen dia. Itu salah satu je. Ataupun bunyi. Kenapa tiba-tiba dia bernafas tu bunyi teruk. Kenapa nafas tadi okey je tapi kenapa nafas dia tu terlampau bising? So mungkin salah satu tanda dia, okey? Kalau yang dislodge ni, satu lagi kalau yang macam, sorry, yang tersumbat tu, satu lagi kalau kata kita rasa macam bunyi dan kita cuba pergi letak, macam itulah yang kita rasa airway pattern tu. Kita rasa macam airway dia tu macam kurang je keluar. So salah satu tanda dia punya tracheostomy tersumbat. Okay. Kalau terkeluar ni, dislodge ni memang kalau tercabut tu memang tercabut terus lah. terus. Tapi yang kita tak boleh nak notice tu selalunya yang displaced. Maknanya dia terkeluar tapi tak terkeluar semua. Dia ke tempat lain ataupun ke dalam tisu. Itu yang selalu yang kita takutkan. Sebab pernah jadi pada pesakit kita dia dislodge tapi disebabkan takut benda tu tercabut, dia ada stiffness yang terlampau takut, dia masukkan balik tapi dia tak sure apa yang dia masukkan tu, adakah benda tu masuk betul dekat trachea ataupun ke mana. So apa yang berlaku selepas tu, patient tu disturbed. Maknanya SpO2 dia tak pick up. So lama-lama patient tu jadi blue. Patient on tracheostomy tapi kenapa tiba-tiba patient tu tiba-tiba dah sinus. Okay. Itu yang kita risau. Kalau dia terkeluar terus, it's okay. Okay. Tapi yang kita takut terkeluar dan kalau takut, terlampau takut, you masukkan balik. Itu yang kita takut dia displaced. Bukan sebab kita dekat trachea yang macam Prof cakap tadi, kita nak masuk, nak buat tracheostomy pun banyak layer yang kita buka kan. So kita takut dia masuk dekat situ. Itu yang kita kena perhatikan. Kalau dah terkeluar, kalau patient boleh maintainkan dulu. Bagi oksigen,
Kat mana you all boleh bagi? Kalau kata dia tertutup, bagi dekat atas dulu. Sebab dia mungkin ada sedikit airway daripada atas yang dia boleh masuk. Okay? Kalau rasa tak yakin, jangan cuba. Panggil doktor, panggil need help. Kalau doktor kita tak boleh buat juga, then panggil ENT. Okay? Tapi kalau boleh, jangan cuba. Okay? Kalau kita rasa tak yakin, tambah-tambah kalau patient yang dah lama, yang baru, sebab the track dia senang tutup. Okay, kalau yang tersumbat, so far kita boleh tengok, kita boleh rasa, kita boleh tahu. Okay, kalau dia tersumbat tu, kita boleh buat banyak-banyak cara. So kita bagi nap dulu, cuba mungkin sumbat dia kadang-kadang tu sumbat dia mungkin disebabkan kahak dia. Okay, cuba bagi nap dulu, bagi lembutkan dulu, dan cuba sedut balik. Kalau dah sedut nak masuk pun tak boleh, then itu kita kena, mungkin kena tukarlah. So saya rasa itu saja jawapan saya. Okay, terima kasih KJ. Baik, kita teruskan lagi dengan kita punya ceramah, sesi ceramah yang ketiga pada pagi ini yang akan disampaikan oleh Cikgu Samsul, salah seorang lain Encik Tebi. Beliau disahkan mengidap kanser pada Ogos 2014, di mana ketika itu beliau berusia 38 tahun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam cikgu. Assalamualaikum. Saya Azmalai, moderator webinar begini. Prof Mawada. Kedua jurulawat. Sila tadi. Doktor-doktor, nurse-nurse dan semua petugas kesihatan yang join webinar begini. Baik. Saya Syamsul Izzat Ramli. Bekas pesakit kanser pendi suara. Dan telah menjalani total laryngectomy pada tahun 2014. InsyaAllah pagi ni saya akan berkongsi sedikit pengalaman saya hidup bersama dengan stoma ataupun hidup sebagai seorang laryngectomy. Dan sebagaimana yang anda dengar, saya bersuara menggunakan elektrolary. Dan saya berdoa semoga sepanjang pengkongsian saya ini pertunjukan saya dilancarkan dan dapat difahami oleh semua. InsyaAllah. Baik. Saya nak kongsikan sedikit. Pengujian saya ni melalui slide. Saya kongsikan slide saya ni. Baik. Boleh nampak? Boleh. Alright. Nampak. Ini tajuk pengkongsian saya pagi ini. Hidup dengan stoma. Sebagaimana petugas kesihatan dan semua tahulah. Lepas menjalani berdelenggung dari jatami. Kami tidak boleh bernafas seperti manusia biasa dah. Kami dalam anatomi kami sudah berbeza. Sudah ada satu lubang stoma di leher. Dan kami bernafas menggunakan stoma. Baik. Sepersedikit alat belakang saya. Seperti di layar itu. Nama saya Syamsul Izzat bin Ramli. Tahun ini berusia 44 tahun. Telah beristeri dan mempunyai 2 orang anak. Buat masa sekarang, saya bertugas di pejabat pendidikan daerah Bentong. Bertugas di unit pendidikan khas. Maknanya sesuai sangatlah jawatan saya ni. Saya sendiri pun OKU dan diberi tugas untuk menjaga anak-anak OKU dalam daerah Bentong. Baik, sedikit saya punya pengalaman kanser saya pada Ogos 2014. Saya telah disahkan kanser pendi suara tahap 3. Yang mengesahkan adalah yang membentang pertama kita tadi. Pembeza Maria Mawada yang dia yang telah mengesahkan kanser tersebut. Dan pada November 2014
Sekali lagi beliau yang menjalankan pembedahan membuang peti suara belanda saya. Dan selepas menjalani pembedahan pada November 2014 itu, saya tidak bersuara. Saya menjadi bisu. Peti suara dan dada tak boleh nak cakap. Saya sebenarnya buat permulaan, saya cuba berlatih untuk bersuara menggunakan teknik esophageal speech, iaitu mengeluarkan angin daripada perut keluar ke mulut. Tapi tak berapa percaya. Jadi pada April 2016, setelah lebih setahun, baru saya kembali ke Dewan Pembedahan untuk membuat pembedahan kecil untuk memasukkan peti suara di white ataupun di voice disease. Dan alhamdulillah, mulai April 2016 itu, saya kembali bersuara, kembali bertutur, tetapi menggunakan peti suara di white. Tapi itulah orang cakap, musang ke panas hingga ke petang, rupanya hujan di tengah hari. Pada pertengahan 2020 baru ini, saya ada masalah di menurut doktor, saya punya bahagian tapak untuk peti suara di rumah itu ditumpui dengan tisu-tisu, granulation tisu. Jadi dia semua granulation tisu itu banyak dan merosakkan peti suara di rumah saya. Jadi mulai pertengahan 2020, saya mula menggunakan elektroleri untuk bersuara. Dan sehingga kali ini, saya masih menggunakan elektroleri. Cuma ada dalam perancangan doktor yang kemungkinan dalam masa terdekat ini, saya akan kembali ke hospital dan tengok kalau sesuai untuk pemasangan semula di itu, akan buat semula pemasangan di voice TV tu. Harap-harap berjaya lah, insyaAllah. Okay. Saya sebenarnya terlibat secara langsung dalam satu persatuan yang dinamakan Malaysian Pharyngectomy Association. Bagi saya ini antara satu benda yang sangat-sangat baik yang telah dihasilkan oleh petugas kesihatan di EduCam. Maknanya ini adalah satu inisiatif daripada yang asalnya daripada Dato' Abdullah Sani, kemudian diusahakan oleh Prof. Marina Mataji bersama-sama dengan Prof. Mawadah bersama dengan beberapa orang lagi petugas kesihatan. Pada masa itu kami sama-sama sebenarnya berasal daripada klinik. Maknanya sebulan sekali kami berjumpa untuk berbincang, bercerita tentang masalah-masalah kami, kesusahan yang kami hadapi, dan kami sama-sama memikirkan cara penyelesaiannya. Tapi melalui perbincangan, akhirnya petugas kesihatan ini, doktor-doktor ini semua mencadangkan, apa kata why not kita buat ini secara rasmi. Maknanya kita kumpulkan satu persatuan secara rasmi untuk menjaga kebajikan bekas-bekas pesakit yang seperti suara ataupun mereka yang hidup dengan stoma ni, manusia yang tidak memiliki peti suara. Jadi pada 20 April 2016, secara rasminya Malaysian Laryngectomy Association pun ditubuhkan dalam satu majlis yang bilang gemilang di EduCam. Pada masa itu dilazimikan, kalau tak silap saya, telah dilazimikan oleh dekan fakulti perubatan sendiri pada ketika itu. Baik, ini antara aktiviti yang kami lakukan. Kebiasaannya memang ada perjumpaan bulanan. Kami berjumpa bersama-sama setiap bulan, berkumpul bersama-sama seperti saya cerita tadi, ceritakan masalah kalau ada masalah dan kita sama-sama cuba menyelesaikannya. Tapi pada tahun ini memang kuranglah dengan keadaan pandemik COVID-19 ni. Memang tak banyak perjumpaan yang diadakan. Tapi hari ini ada satu perjumpaan di klinik. Kita punya perjumpaan adalah pada setiap Selasa yang pertama pada setiap bulan. Baik. Dan selain berjumpa sesama sendiri, kami juga mengambil inisiatif. Ini juga atas inisiatif doktor-doktor kita. Kita keluar untuk memberi ceramah
dan kadang-kadang membuat pemeriksaan kesihatan. Kalau tengok gambar tu, kami pernah dijemput untuk membuat ceramah di jabatan-jabatan kerajaan di Kemaska, dan itu adalah gambar Prof Mawar sedang membuat pemeriksaan gadis anggota immigration di Johor Bahru. Dan kami juga ada buat perkongsian di dada-dada akhbar, di stesen radio, di televisyen. Kalau tengok tu ada gambar saya bersama Prof Marina di radio IKIM. Dan pernah juga dijemput beberapa kali ke stesen televisyen untuk berkongsi pengalaman. Dan yang paling biasa, saya sendirilah. Antara aktiviti yang paling kerap saya lakukan adalah ke membuat ceramah dan perkongsian di sekolah-sekolah. Sebab saya sendiri adalah seorang guru, dan saya rasa tempat yang paling sesuai untuk saya menceritakan tentang akibat bahaya daripada merokok adalah di sekolah-sekolah, supaya mereka nampak sendiri ini adalah akibat daripada merokok. Dan seperti suara ini, punca utamanya adalah daripada merokok. Dan ini saya nak cerita sikit. Ini antara suatu benda yang saya banggakan lah. Antara sumbangan yang saya rasa satu sumbangan yang agak besar pada tahun 2017. Pada ketika itu, Persatuan Tembakau Malaysia, Persatuan Restoran Malaysia, mereka bercadang untuk mengembalikan kotak rokok dalam bentuk GG bag. Dan benda ini telah mendapat perhatian petugas kesihatan. Dan petugas kesihatan, NGO-NGO kesihatan, mereka telah membuat satu petition ataupun bantahan secara rasmi kepada kerajaan untuk membuat bantahan supaya GD bag ini tidak dikembalikan. GD bag ini bermakna kalau orang yang merokok dia tahu sekarang ni rokok semua dijual dalam bag 20 batang. Tapi pada tahun 2017 dulu, mereka nak mengeluarkan bag dalam bag yang kecil. Bermananya GD bag ni dalam kotak 7 batang ataupun 14 batang. Maknanya bila dijual secara GD bag ni, harga lebih murah dan lebih menarik nilai. Mungkin pelajar-pelajar lebih mudah dapat berbanding dengan sekarang ni bag 20. Jadi masa tu, NGO-NGO kesihatan ini, mereka telah membuat petition secara besar-besaran. Dan antara sumbangan saya adalah mereka minta saya buat satu video untuk menceritakan bahayanya rokok kepada dan video ini telah dikongsikan di media-media sosial dan saya kongsi juga pesanan saya dalam video tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Syamsul Rizal bin Ramli, berusia 41 tahun dan bertugas sebagai seorang guru. Saya merupakan bekas pesakit kanser putih suara tahap 3. Puncanya adalah daripada tabian rokok. Ketika saya di sekolah menengah, saya galak-galakan berkongsi duit beli rokok dalam beg kecil. Pada ketika itu, tak selalu ada harga mungkin dalam sekitar RM1 kalau tak silap saya lah. Lebih murah daripada rokok-rokok dalam kotak besar. Kenapa kami beli rokok kecil? Supaya ianya senang dibawa. Kau tak dibawa masuk ke sekolah ataupun asrama. Bila selik je dalam seluar dalam dan sekitar-sekitar seluar tu. Kalau orang yang isap rokok ni, dia tahulah beza antara rokok premium dan rokok sunduk. Jauh-jauh bezanya. Pasti ia akan menarik anak-anak kecil ataupun remaja-remaja yang kurang kemampuan. Saya berdiri bersama-sama menyokong badan-badan ataupun pihak yang menjalankan kempen hashtag bantah GDPR ini. Kami merayu pihak berkuasa, pihak berwajib ataupun kerajaan agar tidak meluluskan penjualan semula rokok dalam pek kecil ini. Ini adalah satu langkah yang sangat tidak wajar, silap satu kebinaan
Jika luluskan datang membenarkan semula penjualan rokok dalam packaging ini, bayar-bayar rokok ini adalah nyata. Saya sendiri merasa kesannya. Suara saya akan kekal sebegini seumur hidup saya. Jadi saya merayu orang ramai agar tidak tersilap mengikut jejak saya. Di mana saya satu ketika dulu telah melakukan kesilapan dengan merokok. Saya harap kita sama-sama menolak usul agar rokok ini dijual dalam packaging dan bersama-sama kita untuk kempen hashtag bantah KDPR ini. Dalam kempen tersebut dan alhamdulillah bukanlah ada usaha saya seorang, maknanya ada usaha keseluruhan kempen ini. Kerajaan akhirnya menarik balik dan tidak membenarkan penjualan secara giling baik tersebut. Alhamdulillah, syukur sangat-sangat. Baik, satu sebab saya menceritakan apa yang saya lalui dan apa yang telah saya lakukan semenjak menjalani pembedahan sehingga hari ini, saya cuma nak tunjukkan kepada orang ramai dan kepada sesiapa yang mendengar hari ini, kami dalam persatuan pun ataupun pegang-pegang ini, kami nak membuktikan, kami nak tunjukkan kepada masyarakat sebenarnya kami boleh hidup, kami boleh meneruskan hidup baik seperti manusia-manusia biasa. Walaupun dengan sedikit kesusahan, ada kekurangan, ada kesukaran, tetapi sebenarnya hidup perlu diteruskan. Dan kami telah membuktikan kami boleh hidup seperti manusia biasa, walaupun dengan sedikit kejadian baik. Baik, saya nak ceritakan sedikit pengalaman sedikit lah. Pengalaman peribadi saya yang mula merongok sejak daripada sekolah. Mulanya merongok pada bermula daripada tingkatan satu. Tapi masa tu main-main. Ego kawan cuba-cuba. Tak ada. Nanti serius. Okay, tak serius pun. Sehinggalah ke saya di tingkat bank 5. Duduk asrama. Masa tu barulah. Sebab pengalaman rogo pun mula senang didapati. Dan duduk asrama kan. Yang menjaganya. Sedangkan warden satu orang. Nak menjaga peraturan-peraturan belajar memang susah. Dan apabila masuk ke universiti. Bertambah lagi dia punya dos pengambilan rokok dia dah mula start rokok satu kotak sehari. Dan pada bila mula bekerja pada tahun 2001, masa tu memang mula bergelar perokok segar. Saya masa mula bekerja, saya bekerja di kilang, masa tu kerja gym, jadi kerja agak berat. Dan masa tu memang bila kerja keras, rokok pun makin kuat hitam. Dan pada tahun 2009 saya pernah berhenti. Pada tahun 2009 saya baru dapat anak yang kedua. Isteri saya melahirkan anak yang kedua. Dan saya masa tu memang terdekat dari saya. Saya nak stop. Dan saya boleh berhenti. Saya boleh berhenti macam tu saja. Just macam tu saja saya buang rumah. Dan saya cakap, no more dana dari rumah. Hampir 2 tahun saya berhenti. Entah macam mana. Sama juga macam saya berhenti, tiba-tiba saya berhenti. Pada tahun 2019, sama juga situasi. Tiba-tiba dia saya izah balik. Saya pun tak tahu macam mana izah balik. Dan sehinggalah pada tahun 2014, pula lama itu tu. Tapi bila saya diizahkan dengan kanser pergi suara, masa tu, confirm ini barulah betul-betul berhenti. Sampailah ke hari ini. Maknanya berhenti kali ini, bukanlah sebab kehendak sendiri, tapi sebab sudah terpaksa. Nak dana kena berhenti juga. Okey. Baik. Pada apabila disahkan kanser pergi suara tu pada bulan 8 tu, sebenarnya saya dicadangkan untuk membuat radioterapi dan kemoterapi dulu pada permulaan. Tapi bila dengar, bila tengok, baca Google, tengok, dengar orang cerita, cakap-cakap orang cakap kemoterapi teruk, radioterapi teruk, saya tak nak buat. Saya lari dari perawatan saya, hampir sebulan saya tak datang ke hospital. Sehinggalah pada suatu hari tu, saya rasa
Saya mengalami kesulitan untuk bernafas. Saya nak tidur, tak boleh bernafas sehingga ada satu telinga tu. Saya rasa betul-betul macam terputus. Saluran nafas saya macam, saya macam tak boleh. Udara tu dah tak masuk. Masa tu saya pun cakap perlu jantai dah mula keluar dah. Saya rasa saya ingat itu hari terakhir saya dah. Betul, saya ingat memang saya rasa macam dah tak ada dah. Pujut, benda tu dah lama dalam, tak sampai satu minit macam tu saya dapat bernafas kembali. Keesokan harinya, saya terus jumpa. Oh, saya balik hospital. Jumpa balik dengan Bro Mawar. Dan dia tengok, dia sebut, dia cakap, memang ketumpuan itu sudah semakin besar, membesar. Dan salur nafas saya sangat-sangat kecil masa tu. Jadi saya dah tak ada pilihan. Nak buat kemoterapi ke radioterapi pun dah tak. Masa tu Bro Mawar cakap dah tak guna dah. Satu-satu jalan, satu-satunya jalan untuk melamatkan saya adalah menjalani total laryngectomy, pembedahan membuang peti suara. Jadi nak tak nak, seminggu atau dua minggu selepas itu, saya pun menyerah diri. Dan gambar ini kalau dapat tengok, ini adalah gambar ini adalah momen yang saya rasa yang saya takkan lupakan sepanjang hidup saya. Kalau tengok gambar pada malam sebelum pembedahan tu, masa tu saya fikiran saya memang tak menentu betul. Memang saya rasa macam tu. Rasa nak terjun katil, nak lagi daripada hospital pun ada. Kan? Tapi muncul masa tu isteri saya ada menemani. Dan dia lah yang memberikan kata semangat. Tak putus-putus bagi saya semangat. Dan akhirnya saya, kalau tengok pagi tu mah, kalau itu yang pagi tu saya ditemani oleh isteri saya dan dua orang kakak saya. Muka pun dah muka redo lah. Anak-anak kena terima lah. Nak lari pun dah tak boleh lah. Dan ini adalah momen sebelum saya ditolak ke Dewan Pembedai. Baik. Saya ingat saya. Saya ditolak ke Dewan Pembedai dalam pukul 8. 8.30 macam tu. Kemudian ada beberapa proses yang saya ingat. Saya dimasukkan ke Dewan Pembedai tu. Keadaan sangat-sangat sejuk masa tu. Saya tergetar-getar menggigil. Menggigil kerana kesejukan. Menggigil kerana ketakutan. Menggigil kerana untuk fikir apa yang akan terjadi pada saya. Tapi saya meletakkan kepercayaan penuh kepada Prof. Mawadah. Dan saya rasa mungkin dalam pukul 9 pagi, 10 pagi, saya dah tak sedar dah. Dan saya sedar semula. Saya buka je mata selepas pembedahan tu. Perkara pertama yang saya rasa tongking saya sakit. Tulang tongking saya rasa. Rasa pedih sangat. Saya fikir lama betul, mungkin lama saya berbaring. Dan apabila saya buka je mata, saya rasa ada orang pegang tangan saya. Dan ada orang berbincang kepada saya. Alhamdulillah bang, pembedahan dah selamat dah. Abang dah keluar daripada Dewan Pembedahan. Dan saya nampak macam tu sama-sama. Tak berapa jelas, tapi saya kenal lah suara tu. Itu suara isteri saya. Dan dia mengatakan, alhamdulillah semuanya telah selamat. Dan saya dikembalikan ke White. Seingat saya dalam pukul 11 malam. Dan masa tu saya rasa dah sedar. Masa tu dah sedar, saya tengok jam 11 malam. Saya dihantar ke White oleh petugas kesihatan. Dan masa tu isteri saya, mak saya dan adik saya ada bersama. Dan mereka cakap, takpelah berehat je lah, tidur lah. Dan saya dapat bagi isyarat kepada mereka supaya jangan menangis, jangan sedih. Dan kemudian saya terlelap balik. Saya terlelap. Dan keesokan harinya, barulah saya kembali sedar. Dan ini adalah gambar yang saya ambil di antara hari kedua sehingga hari ke-8 pembedahan. Sepanjang saya ni, saya nak cerita sikit pengalaman saya di hospital. Saya sebenarnya tidak pernah menjalani pembedahan yang besar seumur hidup saya. Mungkin pembedahan ini adalah kali kedua saya, tubuh badan saya dipotong. Yang pertama adalah pengalaman bersunat. Yang kedua, inilah pembedahan yang paling besar saya alami. Saya tengok pada gambar ni memang saya tak percaya.
Dari saya, macam ada design. Liban baru kan, ada jahit-jahit tu. Dan tiba-tiba dari ada lubang. Buat kemulaan memang saya tak boleh menerima keadaan ini. Tapi alhamdulillah, ini bukan saya nak puji, bukan saya nak bodek. Tapi pengalaman saya di hospital itu, layanan rawatan yang diberi oleh petugas kesihatan, memang saya bagi A-. 3 bintang, 5 bintang. Memang menyebabkan saya rasa selesa. Okay. Mereka, kalau tengok tu, yang dia bagi saya tiup tu, ikut jadual. 6 kali sehari, tak pernah putus. Tapi sampai satu tahap mereka cakap, kalau isteri nak tolong bagi, boleh bagi. Tapi maknanya dalam 2-3 hari selepas itu, isteri saya yang masukkan rice tube tu. Dan bila ada masa kelapangan, saya akan pergi ke tepi tingkap tu. Saya tengok keluar, melihat keluar jendela, melihat keadaan alam untuk menenangkan fikiran. Dan bila saya rasa dah segar sikit, saya turun ke bawah berjalan-jalan menggunakan rice tube sepanjang 2-8 hari tersebut. Jadi saya ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada semua petugas kesihatan yang telah menjaga saya pada ketika itu. Baik, pada hari ke-9 saya masuk menjalani ujian swallow. Saya lupa dah apa swallow. Maknanya ujian menelan, ada X-ray. Okay. Dan hari ke-9 tu bila dah ujian tu lulus, maknanya doktor cakap okay. Maknanya luka-luka dalam main semua okay. Barulah rice dia begitu dikeluarkan. Dan saya masa tu baru boleh mulakan makan dengan strong diet. Agar roti, makan bubur untuk hari ke-9 tu. Hari ke-9 itu lepas saya boleh makan. Sebenarnya saya sudah dibenarkan keluar. Bro Mawadah masa tu beritahu, cikgu kalau cikgu nak keluar ini boleh keluar dah. Tapi dah tahu kenapa. Dalam hati saya cakap, saya tak confident lagi lah. Saya nak stay lagi satu malam. Mungkin sebab layanan tetap sangat, saya stay lagi satu malam. Sehinggalah kepada hari ke-10, saya rasa betul-betul confident. Barulah saya keluar. Kalau tengok tu, bergembira hati saya dapat keluar selepas 10 hari duduk dalam wad. Baik. Saya nak cerita sikit. Ini mungkin ada yang dah tahulah bagaimana kami bertutur selepas menjalani pembedahan. Maknanya selepas dibuang peti suara, kami tidak boleh bersuara macam biasa. Dan pengharap macam saya cerita tadi, teknik pertama yang saya cuba untuk bersuara adalah menggunakan esophagus ring, iaitu menggunakan angin tarik daripada perut keluarkan ke mulut. Paling simple contohnya, kita sedawa, macam kita sedawa, angin keluar dari perut dan keluar ke mulut, dan masa itu kita bersuara. Tapi ini memerlukan satu latihan yang panjang dan intensif, maknanya kena rajin. Saya tunjukkan satu contoh. Ini adalah sahabat saya dan juga pejen from Mawar juga ni. Masa saya masa kecil, saya tinggal di kampung bersama nenek, ayah dan mak tinggal di bandar. Abang dan adik saya tinggal bersama ayah dan emak. Okey, Uncle sudah. Uncle nama siapa? Nama saya Sankong. Very good. Okay, thank you. Okay, itu tadi Mr. Chan. Saya cemburu dengan dia sebenarnya. Sebab saya cuba bersuara macam dia, tapi tak jadi-jadi. Jadi, itu saya cakap pada 2016. Selepas lebih setahun, saya cuba teknik itu tak berjaya. Jadi, saya cakap dengan Prom. Prom Awak tak apalah, saya tak berjaya. Masukkan je lah. Pergi suara jeruan. Gini. Lagipun masa tu, saya sebenarnya lepas pembedahan saya, saya sambung cuti. Menjawab awam ada cuti kanser 2 tahun.
Ada Bima Jendul Zayandini, cuti dalam setahun lebih. Dalam setahun Zayandini dibidi, 2016 itu Zayana bekerja, Zayana kembali bekerja. Dan Zayana selesai perlu bersuara, bersuara dengan jelas. Bila Nabu Nezum Medizmi dah berjaya, jadi saya jaga Gabor Mawar, tolong masukkan peti suara keruai. Jadi Alhamdulillah, pada tahun, pada bulan 5, 2016, saya bersuara menggunakan Voice Voice Disease. TV Voice Voice Disease. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Nama saya Syamsul Rizal Miramli. Baik, itu adalah contoh. Suara saya menggunakan TV sama macam tadi, macam iklan tadi kan. Masa tu saya rasa okey sangat. Saya suka sangat menggunakan voice-voice TV itu. Tapi itulah, tak lama. Baru-baru ini pertengahan 2020 itu ada masalah. Dan saya terpaksa menggunakan kaedah yang ketiga, iaitu electrolayering. Sebenarnya, electrolayering ni, dia ada juga kebaikan dia. Maknanya dia tidak perlu. Macam TV tu, dia ada risiko. Macam yang saya lalui baru ni, ada risiko jangkitan kumain. Selain daripada itu, kadang-kadang dia ada risiko kebocoran. Maknanya bila kita makan, kita minum. Voice-voice itu, dia boleh bocor. Bila dia bocor, dia akan keluar ke stomak. Benda tu saya dah lalui dah. Dan lali dah orang cakap. Itu benda yang saya kira perkara sukar yang perlu saya lalui untuk dapat bersuara menggunakan TV. Tapi itulah kuasa Allah, kita hanya merancang. Dan 2020 baru ni, pertengahan tahun itu, benda tu semakin teruk. Dan saya menggunakan electrolary. Basically tak adalah masalah sangat. Kalau yang pendengar ini boleh faham, selagi boleh faham, saya rasa tak ada masalah. Yang penting, apa yang saya sampaikan, apa yang saya cakap, boleh disampaikan dengan jelas. Boleh sampai kepada orang yang mendengar. Cuma suara dia memang agak ropendi lah. Memang ini, satu lagi, saya punya panggilan, orang panggil saya ni, Oba Malaysia, Oba Melayu. Bukan Oba Rindu kan. Cinta Kongfu, Oba tu. Saya terima dia semua tu. Sebagai gurauan dan gerakan, tak ada masalah. Baik. Cuma, kesimpulan daripada apa yang saya telah kongsi kan, daripada awal tadi, saya nak cerita kan, saya nak simpulkan kehidupan saya sekarang ni. Kalau nak dikira kan, memang sukar. Okey, kalau tanya saya memang sukar. Susah untuk hidup sebagai seorang daring gentleman ni. Masalah utama memang untuk berkomunikasi dengan orang ramai. Pada tahun pertama selepas saya menjalani daring gentleman tu, bila masa saya tak bersuara tu, memang saya tak berjangkau dengan orang ramai. Bila nak berjangkau pun macam mana, memang tak berjangkau. Dan pergaulan saya memang terbatas macam tu. Saya sendiri nak keluar pun, saya tengok kiri kanan dulu. Bila kirain saya tak ada, baru saya keluar. Saya takut. Malu. Tak nak bertembung dengan orang. Nak berjumpa dengan orang pun tak nak. Macam tu, orang yang saya hubung, isteri saya dengan keluarga saya. Ibu bapa saya, ibu bapa mentua saya, adik-beradik saya, saudara mara yang rapat, rangka-rangka yang rapat, itu saja. Saya dengan masyarakat memang saya tak bergaul langsung. Memang masa tu saya ada rasa rendah diri, macam-macam ada. Dan satu lagi kesukaran, ialah bila ada stoma ni, kalau macam kita dengar Prof cerita tadi, KJ tadi cerita, antara masalah utamanya, menjaga stoma ini adalah gah. Bila ada gah yang banyak, dia bergantung pada cuaca. Kadang-kadang gah ni selalu banyak ada, dan kadang-kadang okey saja. Dan kesukaran yang lain, masa waktu mandi memang susah, takut untuk dimasuki air. Main-main air ni memang tak ada lah dah. Pernah satu kali tu, saya pernah pergi waterpark, bawa anak-anak main waterpark.
Excellently, entah macam mana air boleh masuk ke dalam. Oh, macam tu. Saya tu bantu-bantu, saya nak berisai. Tapi alhamdulillah, tak ada benda sangat. Dan sejatuh saya sendiri jugalah. Tak nak main air ni memang bukan. Maknanya, saya kena saya dihindar. Itu bukan saya punya. Memang, saya tak dapat dah merasa keseluruhan untuk main-main air tu. Tak pula, saya akan lupakan benda tu. Tapi, apa pun, kehidupan perlu diteruskan. Betul. Macam mana pun, kalau kita down macam mana pun, kita kena naik balik. Dan alhamdulillah atas sokongan orang-orang di sekeliling saya dengan bantuan perubatan daripada doktor-doktor semua, sokongan daripada orang sekeliling saya, saya rasa saya dapat bangkit balik dan saya bangkit dengan lebih kuat. Alhamdulillah, saya syukur sangat-sangat. Saya benda yang paling saya timpangkan sebenarnya adalah kerjaya saya. Saya bertugas sebagai seorang guru. Kita tak ada suara, macam mana nak mengajar. Macam-macam yang saya fikirkan masa tu. Saya fikirkan mungkin saya terpaksa dihentikan. Mungkin terpaksa besar awal. Tapi alhamdulillah, saya teruskan kehidupan dan saya cuba tunjulkan kualiti yang ada pada saya. Apa yang kelebihan yang saya ada. Dan alhamdulillah, ini saya bersyukur sangat-sangat lah. Sebab ada orang di di pejabat pendidikan, mereka nampak apa saya punya kualiti, apa yang saya boleh buat. Jadi daripada guru, mereka bawa saya ke pejabat. Dan hari ini, bermula ujung tahun depan, saya ditempatkan di pejabat pendidikan daerah Bentong. Dan banyak melakukan kerja-kerja pentadbiran. Maknanya tak perlu mengajar sangat. Dan alhamdulillah, saya bahagia dengan kehidupan saya sekarang ini. Syukur, saya sangat syukur. Ini apa yang Allah bagi pada saya. Dan itu yang saya nak beritahu. Maknanya kita sentiasa perlu bersangka baik dengan Allah. Setiap ujian pasti ada hikmah dia. Walaupun benda ini klise kan, kita cakap sabar dengan ujian, ada hikmah dia. Tapi kalau kita tak lalui, kita takkan tahu. Dan saya bagi tahu ini sebab saya pernah laluinya. Saya telah laluinya. Dan saya telah lalui ujiannya teruk. Dan alhamdulillah, Allah juga telah bagi ganjaran yang besar untuk pengorbanan yang ujian yang telah saya terima. Saya tak kata saya akan hidup senang lenang lepas ni. Dan mungkin akan ada ujian-ujian lain. Tapi cuma saya percaya, kalau ada ujian yang teruk, mesti ada ganjaran yang baik. InsyaAllah. Dan kita selalu merancang. Perancangan hidup kita fikir 5 tahun, 10 tahun akan datang, kita nak jadi sekian. Tapi kadang-kadang apa yang kita rancang itu takkan jadi kenyataan. Sama macam saya lalui, saya rancang 5, 10 tahun, saya nak jadi macam ni. Tetapi rupanya tidak. Kita merancang, Allah juga merancang. Dan sebaik-baik perancangan adalah daripada Allah SWT. Jadi, saya rasa sampai sini dulu pengurusan saya hari ini. Sekali lagi saya nak ragamkan terima kasih kepada semua petugas-petugas kesihatan. Anda adalah wira. Anda lah yang membantu pesakit-pesakit ini untuk kembali hidup secara normal. Sekian saja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Cikgu Samsul. Terima kasih atas perkongsian pengalaman Cikgu sebentar tadi. Kita akan paparkan dulu QR code untuk jawab soalan kuis. So kepada para peserta yang belum lagi scan QR code boleh berbuat demikian. Para peserta boleh menggunakan MyUKM app untuk scan kehadiran. Mungkin sementara tu ada soalan ke untuk Cikgu Syamsul ataupun KJ Sheila lagi, Aisyah? Kat ni tak ada lagi, Prof. Mungkin para peserta yang ada soalan boleh type di ruangan chat
pada kita punya platform Zoom ni. Kalau tiada soalan, saya ingin merakamkan ucapan setinggi-tinggi penghargaan kepada KJ Norshila dan juga Cikgu Syamsul di atas perkongsian yang telah diberikan tadi. Sebenarnya perkongsian dua-dua itu adalah supaya kita boleh tunjukkan yang apa nama dia, apa yang kita lakukan untuk pesakit-pesakit kita hari ini, outcome dia tu akan mengubah. Maksudnya pesakit boleh later contribute kepada community, dan saya sebenarnya memang sangat bangga dengan apa yang pesakit-pesakit kita telah mampu lakukan despite apa nama dia, banyak kekurangan dan sebagainya kan. Jadi saya harap mereka yang hadir boleh appreciate ya apa perubahan yang terpaksa dialami oleh pesakit bila dia bernafas melalui stoma dan perubahan pada pertuturan dan sebagainya. Terima kasih banyak cikgu. Diingatkan juga pada para peserta yang belum lagi menjawab soalan kuis, boleh berbuat demikian. Dan juga kepada feedback form yang perlu juga diisi sebelum kita habis sesi pada petang ini. Tapi kalau boleh isi awal lah, supaya kita boleh dapat feedback form tu early awal. Kita tunggu dalam 2 minit lagi untuk para peserta scan kehadiran QR code ni, dan kita akan teruskan dengan dengan ceramah seterusnya.
Kepada sesiapa yang tak boleh nak scan, boleh bagi nama penuh dan nombor pekerja pada ruangan chat dan kami akan masukkan kehadiran manually. Kalau boleh hantar sekalilah nama dan terus dengan nombor pekerja. Baiklah, saya rasa kita boleh teruskan kita punya webinar untuk ceramah yang terakhir sebelum kita berhenti untuk makan tengah hari. So yang seterusnya webinar ini akan ceramah akan disampaikan oleh Encik Venudaran mengenai jenis-jenis tube tracheostomy. Encik Venudaran adalah wakil dari Primate Medical Sdn Bhd, di mana syarikat yang mengendali pembekalan tube tracheostomy dan terlibat dalam pelbagai kursus berkenaan dengan tube tracheostomy. Tanpa membuang masa, saya menjemput Encik Vinod untuk memberikan ceramah beliau. Dipersilakan. Okey, selamat pagi. Okey, dan salam sejahtera. Semua boleh dengar ya? Boleh. Boleh, okey. Pertama sekali, saya minta maaf. Saya kena minta maaf sebab video tu muka tu macam tak nampak, tapi is it okay? Boleh ke? Boleh. Saya boleh, je ya? Okay. Main-main dulu. Okay, saya akan teruskan pada pembentangan saya lah. Okay. So topik yang saya akan bentangkan sekarang ni ialah jenis-jenis tracheostomy tubes ya. Okey, pelbagai jenis tracheostomy tubes. Okey, ada points atau ada presentation yang akan macam Prof Mawadah dengan KJ Silah dia sudah mention lah pada awal tadi lah. Ya. Okey. Okey. Alright. Okey. Okey, yang ni kita untuk recall balik tracheostomy anatomy. So seperti yang Prof Mawadah ada mention tadi, so spot untuk kita masukkan insertion dia lah untuk tracheostomy tube ialah di rawan tracheostomy kedua dan ketiga lah. Ya. Yeah. Okay. Okay. Boleh ya. Yeah. So yang ini merupakan parts of tracheostomy tube. Parts of tracheostomy tube ni kena familiar lah. Ya, yang pertama dia ada yang penting, okay, connector dia. Connector ni dia panggil universal connector atau 15mm connector. Okay, lepas tu yang kedua dia ada flange. Flange atau sayap. Dekat flange ni dia akan ada mention jenama tracheostomy tube. Yang kedua internal diameter atau ID dengan size dia lah. Dua information ni yang penting lah kena ambil perhatian. Ya. Lepas tu dia ada tape attachment. Tape attachment ni slot yang kita masukkan tali tracheostomy. Okay. Right. Lepas tu ada shaft. Okay. Lepas tu ada distal tip. Kalau dia ada cuff tube, dia akan ada cuff dengan pilot balloon lah. Ya. Yeah. Lepas tu yang penting satu lagi ialah dia punya obturator dia. Okay, obturator tu setiap kali kita buka tracheostomy tube dia akan ada obturator lah supaya during insertion first time tu dia ada strength. Ya. Yeah. Okay. Right. Okay, yang ni parts dia balik ada flange. Okay, outer cannula tu, outer cannula ialah outer body tracheostomy tube. Okay. Lepas tu inner cannula ialah inner tube dia lah yang kita masukkan ke dalam tube tracheostomy. Dia boleh, kita boleh remove dia untuk cleaning ataupun tukar baru. Yep. Okay. Okay. Lepas tu obturator. Okay, obturator gunakan semasa insertion first time. Yep.
dan provides drip. Okay, lepas tu cuff. Nak bagi pantas ya? Binat? Ah yes, tak ada ganggu. Okay, lepas tu okay, pilot balloon and lastly yang terakhir tu fenestration tu. Okay, fenestration ialah opening lah. Dan nanti bila kita tengok tap tube tu kita boleh nampak dengan lebih jelas ya. Okay, alright. Okay. Okay, so the main topic ya sekarang, types of tracheostomy tube ni boleh kita ada, okay, first and foremost dia ada cuff tube dengan uncuff tube. Okay, yang kedua dia ada single lumen dengan double lumen. Okay, yang ketiga fenestrated dengan non-fenestrated. Okay, lepas tu kita ada adjustable flange tracheostomy tube. Ya, yeah, ada pediatric tracheostomy tube. Dan yang terakhir tu dia ada classification dari segi material dia. Sama ada dia dibuat daripada PVC atau silikon. Kalau metal tu sekarang dia sudah rare lah. Yeah. Okay. Jenis tube yang pertama. Okay. Cuff dengan uncuff tube. Yeah. So cuff tube ni kalau seperti yang kita boleh lihat di sini. Dia ada, mainly dia ada cuff. Okay, dengan pilot balloon. Okay. So cuff dengan pilot balloon seperti Prof dengan KJ Sheila sudah mention. So cuff ni peranan dia kita nak seal airway dia. Yeah. Okay, so jenis patient yang kita, macam mana kita gunakan cuff tube. Okay, cuff tube ni digunakan yang pertama the first type of tube. Maksud dia bila masa perioperatif, so during operation tu first type of tube yang dimasukkan ialah cuff tube. Lepas tu yang kedua, kalau patient ni on ventilator atau mesin bantuan pernafasan. Okay. Selalunya dalam kedua situasi ni lah. Okay. Ataupun ada situasi yang ada airway protection diperlukan untuk kita nak minimize aspiration. Yeah. Okay. Cuff tube ni okay. Tadi KJ Sheila ada mention lah dia guna manometer ni. Okay. Sebelum tu, setiap cuff tube yang sekarang kebanyakan cuff tube dia ada jenis high volume, low pressure. Okay, yang penting ya, high volume, low pressure. Okay, kenapa dia ada high volume and low pressure cuff ni? Supaya dia allow wider distribution. Maksud dia, bila kita inflictkan cuff dia, so dia mengurangkan trauma. Yeah. That means wider distribution dan juga kita nak reduce necrosis, ulceration, stenosis dekat cuff side tu lah. Yeah. Kalau sebelum sebelum ni dia ada high pressure, low volume. Yang tu jenis yang lama punya. So yang tu dia agak traumatizing lah. Yeah. Okay. Okay. Sekali lagi saya nak menekankan poin ni. Okay. Recommended pressure to minimize damage untuk trachea. Okay. Tadi KJ dengan Prof ada mention 20 to 25 centimeter water. Okay. Lepas tu sebaik-baiknya kita gunakan manometer yang seperti inilah, macam KJ mention tadi. So cuma yang ni warna dia lain, tapi dia punya outcome sama aja. Okay. Ada yang macam ada, kalau yang kawasan merah ni dia ada over inflation lah. Maksud dia kita kena kurangkan inflation dia. Yep. Okay. Alright. So kalau apa akan jadi kalau kita over inflate cuff dia? Okay, seperti ada stenosis, ada malacia, ada tracheoesophageal fistula. Okay, lepas tu ada desensitization of larynx. Okay, lepas tu ada potential loss of the cough reflex. Yeah. Alright. Okay, so tadi kita ada tengok indications untuk cuff tube. So ada juga patient yang cuff tube tu ialah contraindicated. Okay. Yang pertama sekali usually ialah pediatric tracheostomy. Kenapa pediatric dia contraindicated? Sebab ada risiko. Okay, ada risiko tracheal damage of the kepada
patient trachea, patient pediatric tu, sebab anatomically mereka punya trachea dia kurang develop lagi. Okay, kurang develop lagi. Lepas tu elik dia minimal lah. So kalau kita masukkan cuff, dia akan further traumatize dia lah. Ya. Yeah. Lepas tu significant tissue, trachea tissue damage from the cuff. Yeah. Alright. So setakat ni yang tu cuff tube. Okay, sekarang uncuff tube. Okay, uncuff tube. Okay, beza dia. Dia tak ada cuff lah. Okay, biasanya. Okay. Okay, biasanya. Okay, kalau kita nak dalam proses weaning off ataupun kita nak tak nak ada bantuan pernafasan, sudah patient dah dapat bernafas dengan sendiri. Okay, lepas tu ada patient yang dah kita nak buat decannulation. Okay, decannulation tu, then kita selalunya tube akan tukar dari jenis cuff kepada uncuff. Okay, so bila patient tak perlukan ventilation atau bantuan pernafasan, okay, lepas tu dia tak ada aspiration punya risk, selalunya dia non-cuff tube atau uncuff tube ni akan dimasukkan lah. Selalunya untuk long-term patient lah. Long-term patient yang kita still deeper patient yang still perlukan suction, okay, ataupun untuk bypass airway obstruction lah. Yep. Okay. Alright. Senang. Okay. So yang tu ialah uncuff tube. So untuk recap balik, so cuff tube ada cuff dengan pilot balloon, uncuff tube tak ada pilot balloon. So cuff tube patient yang memerlukan bantuan pernafasan, okay, uncuff tube patient yang sudah dapat bernafas dengan sendirilah. Okay. Yep. Okay. Yang seterusnya, jenis tube yang seterusnya ialah single lumen dengan double lumen. Yep. Single lumen dengan double lumen. Okay. Okay. Single lumen ni, okay, single lumen dalam bahasa yang mudah tu tracheostomy tube juga, tapi tiada inner cannula. Okay. Sama juga macam tracheostomy tube yang first inserted, yang mula-mula sekali dimasukkan semasa pembedahan tu, dia adalah jenis single lumen, ya, yeah, single lumen dengan cuff tube. Yeah. So biasanya single lumen ni dia merupakan untuk jangka masa pendek punya lah, atau guna dalam jangka sementara, okay, short atau temporary use. Okay, single lumen tube ni boleh dia boleh ada jenis yang cuff, dia boleh ada jenis yang uncuff. Okay, kalau cuff biasanya semasa operation dia guna untuk adult patient lah. Kalau uncuff untuk pediatric patient. Okay. Okay, so okay, single lumen tube ni biasanya kita sebab dia tak masukkan inner cannula tu, biasanya dia punya inner diameter dia lebih besar. Bila inner diameter dia lebih besar, so kalau kita sambung pada mesin pernafasan ventilator, okay, dia resistance dia kurang. Sebab resistance dia kurang lah. Sebab diameter dia besar. Okay. Double lumen ni, beza dia ada extra satu benda, iaitu inner cannula dia lah. Yang penting, inner cannula. So inner cannula ni, kita boleh remove dia untuk buat suction. Okay, atau kita nak facilitate cleaning stage lah. Cleaning secretion. So inner cannula, okay. Okay, so yang ni pelbagai jenis inner cannula daripada different brand. Okay, pelbagai jenis warna. Right. Okay. Okay, biasanya inner cannula atau tube tracheostomy double lumen ni, biasanya dia indicated untuk patient yang kita untuk nak discharge patient. Okay, biasanya discharge. Okay, long term patient. Alright. So dia lebih pada untuk gunakan outside the specialist environment lah. Okay. Nak kita gunakan, kita nak kurangkan occlusion atau tube tu kena block. Okay. Kalau untuk kurangkan block, seperti yang KJ ada mention, dia kena selalu buat pembersihan lah, cleaning dia semua tu kena buat regularly lah. Okay. Lepas tu kalau tube block, okay, tube block, it is more likely patient tu boleh breathe upper airway. Maksud dia, dia lebih selamat lah kalau kalau dekat, kalau macam single lumen jap. Patient can breathe past the tube block. Dia lebih selamat lah. Yep. Okay.
And kalau ada high risk aspiration, dia kena tukar balik pada cuff tubes. Okay. So secara kesimpulan juga, kalau untuk single lumen dengan double lumen, beza utama dia ialah dia double lumen tu dia ada inner cannula. Ya, single lumen dia tiada inner cannula. Ya. Okay. Yang ketiganya, yang ini merupakan fenestrated tube dengan non-fenestrated tube. Okay. Kalau fenestrated tube, beza utama dia ada fenestra atau lubang dekat tube ni. So lubang ni dia akan facilitate untuk phonation, okay, atau kebolehan bersuara. Yeah. Kalau dekat PPUKM, dia kebanyakan guna jenis yang single fenestration tu lah, Shiley brand. Ada juga yang ada multiple fenestration, tapi single atau multiple dia punya fungsi sama je lah. Okay. Okay, dia membenarkan pengudaraan. Okay, maksud dia bila patient dia ada aspiratory, dia hembus nafas, okay, udara tu akan bergerak ke peti suara, okay, dan juga pada trachea. So yang ni membolehkan patient tu bersuara lah, tu yang fenestrated. Okay, dan juga untuk batuk, cough reflex tu lah. Okay, kalau non-fenestrated tube, fenestrated ni dia tak ada, tu je. Right? Okay. Yang ni, okay, kalau kita tengok slide ni, kita ada boleh tengok cuff tube, uncuff tube dengan fenestrated tube, pergerakan udara dia. Bila patient inspired dengan patient expired. Okay, untuk cuff tube, kalau kita tengok, okay, bila inspired dan expired tu hanya melalui tube saja. Lepas tu, cuff ni dia bagi seal supaya dia tak ada leaking, dia tak ada aspiration. Okay, kalau uncuff tube, okay, bila patient expired, dia ada juga sedikit pergerakan udara ke upper airway lah, ke upper airway. Okay, fenestrated ni, fenestrated ni yang bila kita expired, bila patient tu expired, okay, dia ada phonation lah, pergerakan udara two way, ya, satu melalui tube dan satu ke peti suara lah. Okay, vocal cord. Okay. Okay, so selalunya fenestrated ni, okay, fenestrated tube ni dia akan datang dalam satu set. Okay, satu set ni dia akan ada dua inner cannula. Okay, satu inner cannula dia akan ada fenestrated juga. Satu lagi dia guna sebagai standby lah. Standby tu dia tak ada fenestra. Biasanya kalau untuk untuk nak bersihkan atau nak cleaning ke, nak tukar ke, semasa kalau atau fenestrated tube tu ada kerosakan ke, kena tukar tu, sementara dapatkan tube inner cannula yang baru tu, okay, yang tube inner cannula yang non-fenestrated tu kena pasang dulu untuk standby. Okay. 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 Kalau untuk fenestrated tube ni, additional airflow ni dia akan bantu dalam spigoting lah, bantu dalam decannulation lah. Okay, decannulation. Yep. Okay. So yang tu mengenai fenestrated tube. So fenestrated tube untuk bantu decannulation dengan phonation lah. Okay, yang keempat, okay, adjustable flange. Okay, kalau kita recall tadi, parts of tracheostomy itu dia ada flange. Okay, semua tracheostomy yang tadi, single lumen, double lumen, fenestrated, non-fenestrated, semua dia fix. Okay, flange tu fix. Maksud dia tak dapat digerakkan. Okay, adjustable flange ni maksud dia, okay, yang flange ni dapat digerakkan, dilaraskan mengikut keperluan patient tu, mengikut keperluan patient dan keperluan case tu lah. So biasanya dia digunakan for patient yang ada abnormal anatomy lah, abnormally large distance from skin to trachea. Okay, yang standard tube ni dia tak dapat fit lah. Okay, biasanya tube lebih panjang, flange tu kita boleh bertukar posisi dia lah, adjustable. Okay. So, kenapa dia ada? Sebab kadang-kadang standard tube tu size mungkin tak akan dapat. Yeah. So, critical care patient mungkin akan perlukan jugalah. Yeah. Okay. So, sebelum masukkan adjustable flange, kena buat examination dululah. Kena doktor kan determine dululah perlu ke tak. Boleh ke patient ni guna adjustable flange? Ya. Yeah. Boleh. Okay. Okay, adjustable flange ni pun ada adjustable flange dalam cuff tube,
adjustable flange dalam uncuff tube. Ni uncuff tube. Okey, ada juga adjustable flange yang akan dibekalkan dengan inner cannula. Jadi dia akan jadi double lumen adjustable. Tapi jarang sangat digunakan lah. Adjustable flange ni dia kebanyakan guna single lumen lah. Yep. Okey, okay. Indication dia, okey, patient yang large neck, okey, obese patient, okey, burn patient, okey. Lepas tu anticipated edema, patient yang ada edema postoperatively lah atau emphysema ke edema lah. Yep. Alright, tu adjustable flange. Okay. Yang keempat ialah pediatric tube atau neonatal tracheostomy tube. Okay, pediatric tube biasanya okay, uncuff tube. Okay, dia ada inner diameter dia paling kecil ada 2.0. kosong, okay, ada yang paling besar 5.5 inner diameter dia. Okay. Memang kecil lah. Okay. Lepas tu biasanya dia ada PVC atau silikon. PVC ni untuk short term usage, silikon ni untuk patient yang long term. Yep. Okay. Okay. Yang sekarang ni, okay, yang ni yang terakhir. Okay. Types of tracheostomy tube material. So, kita ada silikon. Okay. Silikon banyak guna untuk pediatric. Ada juga adult silikon tube. Okay. Lepas tu PVC. PVC selalunya single lumen tube. Okay. Single lumen tube banyak guna PVC. Okay. Yang terakhir metal. Metal ni okay, bila tracheostomy tube mula-mula diperkenalkan okay, oleh modern tracheostomy tube. Nama doktor tu Jackson lah. So mula-mula tu dia design metal tube. Sekarang dia jadi macam dinosaur tube lah. Ha? Okay, so secara kesimpulan iaitu merupakan the main types of tracheostomy tube. Ada sebarang soalan tak? Mr. Binod, saya ada satu soalan untuk Mr. Binod. Yeah, untuk the adjustable flange, ada ke dia dalam variasi double lumen? Yeah, ada juga dalam variasi double lumen, Prof. Okay, saya suka nak ingatkan untuk semua lah sebenarnya untuk adjustable flange ni macam gambar yang Mr. Binod tunjukkan tadi tu, dia penting sangat untuk kita pastikan dekat flange dia tu dia berapa sentimeter supaya dia sentiasa sama. Kadang-kadang tu bila berubah ada orang accidentally unlock the flange dan kemudian letakkan dia pada location yang berbeza dan kadang-kadang tu boleh menimbulkan kesukaran lah pada penjagaan pesakit. Dr. Aisyah ada soalan lain ke daripada chat kita untuk Mr. Binod? Daripada chat tak ada lagi. Cuma saya nak tanya satu soalan. Doktor. Kalau untuk yang adjustable flange tu. Okay. Yang untuk adjustable flange tu mungkin nak tanya Prof juga selepas kita masukkan adjustable flange untuk memastikan dia punya length outer tu memang betul-betul dekat atas kerana dan boleh kita lock dekat certain position CM tu. Okay, kalau okay, untuk adjustable flange tu ada dia okay, dia akan ada different measurement lah, ukuran yang berbeza. That means ada yang distal tu panjang, ada yang proximal tu panjang. Yeah, so kita ada ada different berbagai-bagai jenis size lah, doktor. So ada juga adjustable yang ada reinforce pun ada juga. Jadi yang kita ada di HUKM ialah adjustable flange yang ada reinforce tu. Betul Minat? Betul, yang reinforce type lah. Dan yang itu size dia tu kita dia tak available dalam pertengahan size. So contohnya kita ada size 7, 8 dan juga 9. Kita tak ada yang pertengahan. Ya betul. Yang tu
mengenai size tu, ya betul. Kalau adjustable flange, memang dia ada size yang common tu size 7, 8, 9. Ada juga paling kecil size 6. Yep. Betul, Prof. Kalau tube tracheostomy biasa, dia kalau sizing dia ada size tengah tu lah. Yang 0.5, 8.5 dan sebagainya lah. Kalau ada juga macam Shaili tube, dia guna dia punya sizing dia guna Jackson size. Okay, dia kena kena arif lah dengan sizing dia semualah. Kalau Jackson size dia ada matching dengan inner diameter dia. Dia akan ada jadual dia untuk rujukan. Okay, betul. Apa yang Mr. Binod cakap tu amat tepat sekali. Puan Nurhati ada soalan ya? Ya, okey. I nak tanya, ada tak berbeza daripada segi penjagaan untuk adjustable flange ni? Okey, dari segi penjagaan. Okey, dari segi penjagaan dia sama saja. Dia sama saja. Okey, tak ada beza. Sebab adjustable ni dia sebab dia guna sebab patient tu dia anatomi dia berlainan sikit. Anatomi dia abnormal sikit. Sebab tu dia kalau tube biasa tu tak dapat masukkan. So sebab tu dia ada masukkan adjustable. Tapi dari segi penjagaan tu memang standard lah. Dia sama seperti penjagaan tube tracheostomy biasalah. Ya, kalau doktor panel kalau ada apa-apa nak tambah boleh jugalah tambah. Saya rasa untuk Puan Nurhati untuk penjagaan tube adjustable flange memang sama dari segi penjagaan stoma, penjagaan suctioning, pembersihan, cuff pressure dan juga positive pressure ventilation memang sama. Cuma tambahan dia ialah berbeza daripada tube tracheostomy yang lain. Tube tracheostomy yang lain kita tak boleh adjust jarak dia daripada tapak tube tracheostomy ataupun flange dia kepada the horizontal limb atau the vertical limb. Dia adalah fix. Maksudnya curvature tu semua dia datang manufacture dia fix. Tetapi untuk adjustable flange, dia ni boleh diubah. Maksudnya jarak dia tu, jarak flange ataupun kepak tracheostomy tube tu yang macam itu tu, dia jarak dia daripada horizontal limb dengan vertical limb tu boleh diubah. So kadang-kadang nurses yang tak biasa atau tak pandai pakai, dia mungkin accidentally secara tidak sengaja unlockkan kedudukan tu dan kemudian adjust dia dan kemudian lock dia semula, menjadikan kedudukan tu berubah. Bila kedudukan tu berubah, itu yang menjadikan masalah kepada pesakit. Sebab kedudukan tube tracheostomy tu tidak lagi berada dalam kedudukan yang tegak dan kemudian dia bila dia sengit, dia mulalah masalah tak ada volume rendah dan sebagainya. Dan kebanyakan pesakit yang pakai adjustable flange ni, kita sebut tentang macam kadang-kadang kita ada bariatric surgery patient yang sangat gemuk kan, dia punya anterior neck tu terlalu tebal dan pesakit-pesakit ni lah yang perlukan this adjustable flange. So perubahan sedikit saja pada kedudukan tapak tu boleh menyebabkan pesakit punya ventilation tu berubah dengan banyak. So itu saja satu yang saya nak ingatkan untuk adjustable flange. Mohon catatkan berapa sentimeter kedudukan flange tu. Biasanya dia memang ada senggak-senggak di situ. 22, 18. Kita catatkan berapa sentimeter, lepas tu kita kekalkan kedudukan yang sama sepanjang kita menjaga pesakit tu. Saya harap boleh menjawab soalan tu. Okey, Prof, saya tambah sikit ya, Prof. Pertanyaan kat apa Puan Hati tu, okey, betul lah yang cakap Prof cakap tu, dia punya lemak tu lah. That's why kita ada nurses yang saya cakap daripada tadi, kita mata-mata yang kita memandang. So that's why kita kena tahu type apa type yang kita pakai tu. Kalau adjustable tu itulah kita kena pakai dan apa yang kita kena record. So macam adjustable ni seakan-akan macam ETT. So ETT pun kita marking dekat mana. So adjustable pun macam tu juga. Sebab dia ada dia punya marking. So kita kena tulis marking yang patient tu pakai. Bila dia adjust. So yang paling penting, documentation tu pun penting juga dalam nursing care. Bukan setakat kita tengok dan kita ingat, tak boleh. So documentation apa yang patient kita mark tu, kita kena tulis. So the next time bila kita pass over the next shift tu, tahu marking